Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Shalom, saudara-saudara. Forum ini kita buat sesantai mungkin, karena itu ini hanya forum sebagai forum informal, informal meeting untuk berbicara kesana kemari yang jelas terkait dengan masalah-masalah kerohanian. Saya dihubungi oleh Pak Yohanes untuk forum ini sebetulnya lebih terarah bukan sekedar orang Kristen ya, tapi mungkin ada yang sebagai tidak Kristen. Forum untuk pengenalan. Pengenalan artinya Kristen itu apa? Kekristenan itu bagaimana? Dan kebetulan gagasan-gagasan begini sangat saya sambut, karena saya terus terang saja lebih suka forum-forum interfaith ketimbang forum-forum yang homogen gerejawi. Saya tidak menduga ini ketemu sama Ibu Hana dari Pondok Kasih. Ini udah berkali-kali bikin apa itu forum di pondok pesantren Darul Ulum, kemudian di mana dulu itu Pak, di Jember, kemudian di Jember juga di pesantren tuh ya. Terus kemudian Pak Haryananda ini juga lama ketemu sama saya di Jakarta sebelumnya. Ketemunya sampai kemudian ya dari ngobrol-ngobrol begini ini, dari ngobrol-ngobrol informal gini kemudian bikin acara-acara yang ya tergolong besar lah, paling tidak orang sekelas Amin Rais juga pernah dialog dengan forum-forum kita juga ya. Sebetulnya dialog yang jujur itu sangat diperlukan di tengah-tengah problem bangsa seperti ini. Artinya bahwa mulai dari misunderstanding, kesalahpahaman yang apabila mengerucut itu adalah soal-soal teologis, tapi sebetulnya sejarah membuktikan bahwa masalah teologis atau peruncingan masalah teologis itu datang kemudian. Yang muncul sebetulnya pertama-tama itu adalah kesenjangan sosial. Orang yang kalau tidak pernah dialog, tidak pernah mengenal itu, kemudian kan kecurigaan itu akan muncul. Lebih-lebih kalau saya katakan bahwa entah itu sebagai kecelakaan sejarah atau kebetulan sejarah, kok ya pas kekristenan itu munculnya dari Eropa. Ini problem sebetulnya. Problem bagi orang Kristen cukup menyulitkan. Kalau misalnya berandai-andai kekristenan itu muncul dari Mesir gitu aja, atau dari India, atau dari negara Timur Tengah, mungkin ini akan lain problemnya, tidak seruncing sekarang. Tentu ini bukan disesali, tapi sekarang dibangun bagaimana terciptanya kesalingpahaman dengan tetap pada identitas masing-masing. Saudara-saudara yang saya hormati dalam Kristus, kekristenan itu apa sebetulnya? Saya ingin bicara dulu tentang sumber. Setiap agama itu tentu memiliki sumber tertulis, meskipun sumber tertulis itu dipahami secara berbeda. Dalam iman Kristen, sumber tertulis itu bukan yang paling utama. Karena iman Kristen meyakini bahwa firman itu tidak turun menjadi buku. Firman itu turun menjadi manusia. Tidak ada dalam Alkitab yang mengatakan firman telah menjadi kitab suci. Tapi firman telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai putra tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Tentu ini berbeda dengan Islam, di mana dalam Islam dipahami firman itu turun menjadi kitab suci Al-Quran. Lah, pemaksaan paradigma dari satu agama ke agama yang lain, itulah yang kemudian menimbulkan kesalahpahaman. Oleh karena itu, pertama saya ingin bicara sumber tertulis dulu. Iman Kristen itu sumbernya tertulis adalah kitab suci yang dalam bahasanya dinamakan Alkitab. Bahasa Arabnya Al-Kitabul Muqaddas, jadi kitab yang suci. Di kitab ini dibagi menjadi dua bagian besar yang namanya Perjanjian Lama, Al-Ahdul Qadim, dan Al-Ahdul Jadid, Perjanjian Baru.
apa yang dinamakan perjanjian lama itu sebetulnya kitab suci dua agama, yaitu agama Yahudi dan agama Kristen. Dengan demikian kitab suci orang Kristen itu kitab suci dua agama untuk perjanjian lama. Fakta ini cukup mestinya menjelaskan bagi kalangan tertentu yang menuduh terjadi pemalsuan kitab suci. Sebab seandainya orang Kristen memalsukan kitab sucinya, orang Yahudi pasti protes, karena kitab yang sama diimani oleh dua komunitas iman. Sekalipun hasilnya tidak sama kesimpulannya, orang Kristen percaya bahwa seluruh nubuat-nubuat dalam kitab Taurat, kitab para nabi itu telah digenapi dalam diri Yesus Kristus orang Nazaret sebagai juru selamat atau Mesias yang dijanjikan. Tapi orang Yahudi percaya bahwa Mesias akan datang, tapi Mesias itu sekarang belum datang. Ini kesimpulannya beda, tapi sumbernya sama. Lah seandainya orang Kristen memasukkan kitabnya ini, kan berarti perjanjian lamanya sudah beda dengan perjanjian lama Yahudi. Lah ini yang perlu dilihat. Orang Yahudi menyebut perjanjian lama tentu bukan perjanjian lama, sebutannya adalah Tanakh. Tanakh itu singkatan dari Torah, Nevim, Wiketuvim, Taurat, Nabi-Nabi, dan tulisan-tulisan suci. Orang Kristen menyebut perjanjian lama. Kenapa perjanjian lama? Karena dia yakin sudah ada yang baru. Makanya yang sebelumnya disebut lama. Perjanjian baru, nama perjanjian baru itu baru muncul abad kedua dari tulisan seorang bapak gereja yang bernama Justinus Martir. Dia pertama kali menyebut perjanjian baru sebagai memori para rasul. Karena dari rasul-rasullah dokumen ini tertulis, yang disebut perjanjian baru. Tapi isinya sama, sekalipun urutannya tidak sama. Orang Yahudi itu urutan kitabnya, pertama kitab Bereshit. Bereshit itu kitab kejadian, kemudian diakhiri dengan kitab Tawarikh. Jadi Maleakinya di tengah. Nah orang Kristen lain, orang Kristen pertama kejadian, terakhirnya Maleaki. Tapi sebetulnya ini juga bukan ciptaan orang Kristen, karena orang Yahudi itu terbagi dua. Yang namanya orang Yahudi yang ada di Tanah Suci di Yerusalem, dan orang Yahudi diaspora. Orang Yahudi diaspora itu orang Yahudi yang berada di luar Yerusalem. Pada abad-abad sebelum Masehi itu, anak cucu mereka sudah jarang yang memahami bahasa ibu mereka, yaitu bahasa Ibrani. Lalu diterjemahkanlah atas izin Imam Agung di Yerusalem untuk Alkitab Perjanjian Lama diterjemahkan dalam bahasa Yunani yang dikenal dengan Septuaginta. Nah di dalam Septuaginta itu Maleakinya ditaruh di belakang. Orang Kristen mengikuti Septuaginta ini. Jadi kekristenan sama sekali bukan tradisi iman yang baru. Tidak pernah di Indonesia ini kan seringkali disalahpahami itu karena memang agama Yahudi tidak ada. Sehingga orang Kristen dipersalahkan katanya bikin-bikin sendiri. Ketuhanan Yesus itu ditentukan oleh Konsili Nikea tahun 325. Itu menurut saudara ibu kita Irene Handono katanya seperti itu. Padahal kenyataan itu tidak seperti itu, itu jauh dari kebenaran. Konsili Nikea itu tidak pernah menuhankan Yesus. Konsili Nikea itu hanya menetapkan kanun al-iman, menetapkan patokan iman yang sudah diimani oleh gereja. Setelah Yesus naik ke surga, Petrus menggantikan Yesus, kemudian menjadi pemimpin gereja di Antiokhia. Setelah ditinggal ke Roma, diangkat dua orang wakilnya dia yang namanya Evodius dan Ignatius. Kemudian Petrus memiliki murid di Roma namanya Clement. Kemudian Petrus memiliki murid namanya Markus. Markus datang ke Iskandaria, Mesir. Seluruh tulisan-tulisan ini menjadi dokumen sejarah yang hari ini pun masih bisa dibaca. Lah karena itu dari Petrus punya murid misalnya Ignatius, Yohanes punya murid namanya Karpus, Polikarpus punya murid Irenius. Misalnya Yohanes punya murid namanya Papias. Itu masih bisa dilacak semuanya. Sehingga kalau dikatakan selamanya dalam diskusi dengan saudara-saudara kita umat Islam, misalnya baru-baru ini ada saudara Martin Sinaga dengan siapa itu, Sanihu Munir atau siapa itu. Itu bukan dialog itu monolog gitu. Dialog itu memberi tempat pada perbedaan.
membiarkan orang menurut pilihannya, menghormati pilihan orang, dan kemudian disimpulkan seluruh orang di luar Islam kafir, itu bukan dialog. Itu sakgeleme dhewe. Itu mengukur orang dari paradigma kita. Tidak bisa seperti itu. Negara kita kalau muncul orang-orang seperti itu, cepat atau lambat akan segera bangkrut negara ini. Tidak bisa. Sejak awal Bhinneka Tunggal Ika itu menjadi sumpah bangsa kita untuk kita hidup dalam pluralitas, menghormati identitas kita masing-masing tanpa memaksakan pilihan kita terhadap orang lain, melainkan kita memberi ruang bagi orang lain. Itulah hakikat dialog. Jadi dialog itu bukan menang-menangan, tapi dialog itu saling memahami apa keberadaan kita masing-masing. Nah itu Yahudi dan Kristen tadi. Kemudian saudara-saudara, fakta kedua yang ingin saya ungkapkan adalah agama itu kalau sudah bersentuhan dengan aspek politik cenderung menjadi penindas. Sebuah keyakinan akan kebenaran ajaran ortodoksi itu kalau memiliki kekuasaan di tangan itu cenderung memaksakan apa ini ortodoksinya tadi. Sejarah agama-agama besar di dunia membuktikan itu. Nah, untuk itu agama tidak bisa diformalkan. Keyakinan tidak bisa diformalkan lewat tangan kekuasaan. Keyakinan harus dikembalikan, saya pinjam istilahnya Bung Karno, kepada singgasananya hati nurani orang percaya. Itu kata Bung Karno. Sehingga dengan pemilahan aspek privat keyakinan dan aspek publik yang menjadi acuan bersama itu harus tegas. Norma itu kan banyak di masyarakat. Ada norma agama, ada norma susila, ada norma hukum, ada norma kesopanan. Tumpang tindih antara aspek budaya, aspek agama dan atau teologis dan aspek politik. Ini tumpang tindih seringkali. Kalau dilacak konflik di Indonesia ini antar ini agama, bisa dipilah-pilah. Buddha ini relatif tidak konflik dengan Kristen. Relatif Hindu tidak konflik dengan Islam dan seterusnya. Apalagi Konghucu. Kenapa seperti ini? Karena memang rumpunnya beda. Islam ada Nabi, ada Rasul, ada Injil, ada Allah. Ini kan terminologinya sama. Lah, makanya konflik Islam, Kristen, Yahudi ini sebetulnya konflik keluarga Ibrahim. Nah, kenapa? Kalau itu rumpunnya sama, kemudian kan terjadi saling klaim. Lu Nabi itu menurut saya begini, Bunda. Nabi itu menurut saya begini, kan terjadi seperti itu. Nah, ini aspek yang pertama. Aspek yang kedua, aspek budaya. Sebetulnya umat Kristen di Indonesia itu kemungkinan dengan Islam itu lebih banyak karena aspek budaya. Kenapa? Kristen di Indonesia ini kan kebanyakan asalnya dari Amerika atau Eropa. Generasi pertama itu dari Eropa. Generasi kedua Kristen Koboi asalnya dari Amerika, kan gitu kan. Nah, Islam itu di Indonesia ya semuanya dari Arab atau dari Gujarat. Sehingga ada semacam pemetaan yang over simplicity bahwa Islam identik dengan Arab, Kristen identik dengan Barat. Ini konflik budaya. Makanya di Indonesia begitu ngomong soal Arab mesti Islam. Contohnya, Anda pernah mengenal penyair Khalil Gibran. Khalil Gibran itu seorang Kristen dari gereja Maronit. Tapi di Indonesia itu dianggap sepertinya Islam karena dia orang Arab, kan begitu kan. Makanya Anda lihat di beberapa terbitan Khalil Gibran Indonesia itu sebetulnya orang Kristen itu kan banyak ketinggalan dalam konteks informasi ini. Saya di Semarang itu, di Semarang pernah ketemu dengan seorang anak muda ya, dua orang lah sejoli, mereka kelihatannya lagi pacaran di Jogja, sorry di Jogja, jadi saya mengingatkan. Kemudian salah seorang itu membaca si ceweknya membaca Khalil Gibran. Cowoknya bilang, "Oh, jangan dibaca ini. Kenapa? Ini tidak percaya Yesus itu seperti ajaran gereja, yaitu Tuhan dan juru selamat." Katanya gitu. Saya kan dengar wong saya dekatnya dia itu. Saya lihat, "Loh, kok kesimpulannya bisa begitu?" Saya lihat buku ini, rupanya terbitan penerbit Terawang Jogja. Intinya, kalau selama ini gereja memperkenalkan Yesus sebagai Tuhan,
maka Gibran memperkenalkan Yesus adalah anak manusia biasa. Gara-gara buku itu judulnya Jesus the Son of Man, Yesus anak manusia. Padahal menurut Gibran sendiri, anak manusia itu artinya gelar sang Mesias, di mana Daniel pasal 7, Daniel dalam visionnya itu melihat seorang seperti anak manusia datang dari awan-awan di langit, dan kepadanya telah diberikan takhta kerajaan. Segala bangsa, bahasa, dan suku bangsa menghormati dia, menyembah dia itu. Itu artinya anak manusia, sehingga setiap kali Yesus berdialog dengan para muridnya, menurut kata orang, siapakah anak manusia itu? Tapi penerbitnya orang Muslim, penerjemahnya orang Muslim, yang tidak salah, wong dia memang tidak paham. Salahnya sendiri, kok gereja tidak tahu penyairnya, kan gitu kan persoalannya. Gara-gara apa? Gereja sudah berpikir monoton, yang Arab itu mesti Islam. Nah, salah satu syairnya Gibran itu, dalam salah satu syair judulnya Iram Datul Imad, Iram kota yang berbenteng-benteng. Dia mengatakan begini: Qul la ilaha illallah wa la sayyan illallah wa kun masihiyan. Katakanlah la ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah, dan katakanlah tidak ada sesuatu pun selain dia, dan jadilah kamu Kristen. Loh, ini kan menggegerkan di Indonesia ini kalau dibaca. Loh, bagaimana la ilaha illallah kok Kristen, kan gitu kan? Itu apa, Kristen itu mesti barat, Islam itu mesti Arab, kan gitu. Padahal konteksnya istilah la ilaha illallah itu sebetulnya salah satu terjemahan dari bahasa Aramaik. Bahasa Aramaik itu bahasa yang dipakai oleh Yesus. La ilaha illallah itu dalam bahasa Aramaik lait ilah ila allaha. Dalam bahasa di belakang ini misalnya, ini bunyinya allaha dalam bahasa Aram. Atau gini nulisnya, A-nya ini de, Allah-nya ini adalah God. Kalau dalam bahasa Arab, dari kata Al dan Ilah, kemudian menjadi Al-Ilah, kemudian disingkat menjadi Allah. Jadi Allah itu artinya ya the God. Karena itu la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali ilah yang satu-satunya, the God al-ilah, menjadi Allah. Makanya dalam risalatu bulus rasulul awal ila ahli Korintus pasal yang ke-8, jadi surat Rasul Paulus kepada orang Korintus yang pertama pasal 8 ayat 4 itu dengan jelas diungkapkan wa alla ilaha illallahul ahad walana ilahun wahid wa huwa Allahul Abi alladhi minhu kullu shay'in wa ilaihi narji'un. Nah, saudara-saudara, ini sehingga saya ulang lagi, la ilaha illallahul ahad walana ilahun wahid wa huwa Allahul Abul ladhi minhu kullu shay'in wa ilaihi narji'un. Bagi kita tidak ada ilah selain Allah yang esa. Bagi kita hanya ada satu ilah, satu sembahan, satu Allah, dan itu adalah Bapa yang darinya berasal segala sesuatu, dan kepadanya semuanya akan kembali. Makanya wa ilaihi narji'u, semuanya kita, hidup kita akan kembali. Itu dalam teks terjemahan bahasa Arab. Makanya orang Islam kalau ada orang mati mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya asalnya dari Allah dan akan kembali pula kepada Allah. Kalau ada orang Kristen mati di negara-negara Arab, itu biasanya ditulis intikala ila amjadis samawat, telah pulang ke kemuliaan Bapa Surgawi. Itu kalau orang Kristen mati di dunia Arab. Jadi sama-sama Arabnya pun ya lain sebetulnya, karena Arab Islam dan Arab Kristen itu beda. Di Indonesia nyanyi pokoknya kalau nadanya banyak mayornya, nada Eropa itu mesti Kristen, kalau minirnya itu banyak Islam. Lu nada saja sudah diagamakan kalau di Indonesia. Ini Bang Franky lebih tahu karena dia penyanyi ini. Coba bayangkan kalau orang
nyanyi lagunya lebih banyak nadanya mayor itu Kristen, karena itu barat itu loh. Musik saja dikasih label, pakaian dikasih label, bahasa dikasih label. Nanti lama-lama beras dikasih label, beras Islam, beras Kristen. Makanya hati-hati kalau disumbang sama pondok kasih itu. Nanti itu Yesus Kristus, TY, Tuhan Yesus. Nah ini sudah karena dikasih labelisasi tadi. Nah saudara-saudara yang saya hormati, ini yang parah, yang harus mulai kita apa ya, kita leraikan konflik-konflik semacam ini, karena tidak menguntungkan bagi kehidupan kebangsaan kita. Saya waktu di Kairo 2 tahun lebih ya, seringkali di rumah saya ini tempat mangkalnya anak-anak mahasiswa Al-Azhar. Suatu saat mereka lagi diskusi malam-malam sama saya, dan biasanya mahasiswa itu kan tidak punya sungkan biasanya ya, waktunya kita istirahat ya diajak diskusi aja gitu. Terus saya suruh dengarkan itu satu kaset lagu rohani. Judulnya itu ya memang agak netral judulnya, Allah Karim. Saya tanya, ini lagu Islam apa lagu Kristen? Pasti dia pertama pasti ngomong Kristen. Karena lagunya gini, Allah Karim, Allah Karim. Islam apa Kristen? Islam. Dengarkan dulu bait kedua. Mis mungkin yimsa awladu ilahil azim. Oh Kristen, karena Allah tidak akan meninggalkan anak-anaknya. Loh kalau anak-anaknya itu mesti Kristen. Awladuhu, karena kalau Islam kan ibadduhu, hamba-hambanya. Orang sering mempersoalkan, loh anak itu apa? Berarti Tuhan itu beranak. Anak itu menunjukkan kedekatan. Kalau hamba menunjukkan ketaatan, ya sudah loh. Oh itu kok diramaikan gitu loh. Karena apa? Ini macetnya tidak pernah dialog. Kadang-kadang kita merintis dialog, gereja curiga. Untuk apa kita berdialog lah? Kalau gereja dibakar baru mikir, oh dialog itu penting, wis telat itu. Loh ini kan persoalan-persoalan ini karena kita selalu lambat dalam mengantisipasi tanda-tanda zaman. Nah kemudian dari la ilaha illallah tadi, loh ini kok sama dengan syahadatnya Islam yang pertama, sama asyhadu alla ilaha illallah, sama itu di Kristen juga. Wa an la ilaha illallahul ahad, dan Allah itu man huwa Allah, huwa dia adalah Allahul ab, dia adalah Allah sang Bapa. Alladzi minhu kullu shay'in, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Wa ilaihi narji'u, dan kepadanya kita kembali. Sama innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi yang kedua beda. Yang kedua kan wa ashadu anna Muhammad Rasulullah, dan kami juga mengaku, saya mengakui bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Kalau di Kristen ini ayat 6 1 Korintus pasal 8 itu walana robun wahid, dan bagi kita hanya ada satu Tuhan, wa huwa Yesu al-Masih alladhi bihi kana kullu shay'in wa bihi nahya. Bagi kita hanya ada satu Tuhan, dan dia adalah Yesus Kristus, yang olehnya diciptakan segala sesuatu, dan untuk dia hidup kita ini ada. Nah ini kira-kira seperti itu. Jadi kalau di Islam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, di Kristen la ilaha illallah la robba ilal masih, tidak ada ilah selain Allah, dan tidak ada Tuhan kecuali Kristus. Ini bedanya. Jadi di Kristen mengenal yang namanya the divine of Jesus Christ atau Godhead of Jesus Christ, keilahian Yesus, dan Lordship of Jesus Christ, ketuhanan Yesus. Lah apa bedanya ketuhanan dan keilahian? Keilahian menunjuk kepada dia yang disembah, tapi ketuhanan menunjuk kepada dia yang berkuasa. Nah ini beda. Nah untuk teologisnya saya tunda sebentar, yang ini kan baru ngomong tentang budayanya. Seperti di Indonesia, kalau ngomong tentang Quran dibaca menurut tilawat, itu mesti Islam, kan gitu kan? Di Timur Tengah Anda lihat seluruh gereja, termasuk yang Protestan sekalipun, itu kalau membaca Alkitab ditilawatkan. Kalau di Islam namanya tilawat, di Kristen namanya mulahan, dibaca dengan nada.
Jadi kalau di Islam itu kan selesai dibaca ayat Quran, diawali dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim, dibaca ayatnya, kemudian terakhir shadaqallahu azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Shadaqallahu azim itu maha benar Allah ditambahi dengan segala firman-Nya, karena konteksnya memang membaca firman. Kalau di Kristen itu biasanya diakhiri dengan kata-kata, kalau pembacaan Injil, almasdulillahi daiman, almasdulillah segala kemuliaan bagi Allah senantiasa. Kalau Mazmur diawali dengan kata-kata min masamir liyabina daudan nabi wa maliku tahir barakatullahu alaina amin ilahi ilahi lima datarukhtani, terakhirnya disambut jemaat dengan haleluya. Itu Kristen, bukan Islam. Lah kalau di Indonesia, lah saya bawa kaset ini ke para Madinah. Waktu saya memberikan ceramah diundang oleh almarhum Cak Nur. Tidak tahu bagaimana kaset itu akhirnya jatuh kemana-mana kan. Nah tiba-tiba saya dengar itu kasetnya siapa itu, Ibu Irini Handono itu. Kemudian dia tunjukkan tentang bahaya kristenisasi. Gitu? Kemudian coba saudara-saudara, dengarkan, ini pengajian Quran, apakah ini qasidah atau ini apa nih? Ceklek. Haleluya. Inilah pengaburan akidah Islam. Lo yang kabur ya dia sendiri. Wong di Mesir semuanya begini kok. Lo siapa yang kabur ini? Dan siapa yang mengaburkan? Ini memang asli dari sononya begitu. Makanya saya bawa anak Al-Azhar datang ke gereja Margidkis di Kairo. Saya tunjukkan, kamu berapa lama di Mesir? 7 tahun mas. Kon roh iki enggak pernah tahu katanya. Lewat tok katanya. Nah coba masuk. Lek kamu merasa itu haram, incengen tok isine apa nang jero. Saya bilang gitu. Nah kemudian dia lihat, loh itu mungkin dipengaruhi Islam katanya itu. Kok kubahnya loh, Islam dipengaruhi Bizantium. Ini kubah, ini bangunan Bizantium. Bangunan Bizantium kemudian diambil alih oleh Kristen dan diambil alih oleh Islam. Dua-duanya sama minjem. Itu kan arsitek, arsitek itu netral. Di Indonesia dibuat joglo ya enggak apa-apa. Arsitektur itu netral, salahnya sendiri wong. Negaranya, iklimnya tidak cocok kok tetap aja pakai kubah. Ini kan juga salah itu sebetulnya. Kalau menurut teori arsitek itu kan salah itu. Kalau Indonesia ya mesti banyak kayunya atau ya seperti Masjid Demak itu lebih cocok gitu. Itu kan soal arsitektur. Nah terus yang lihat itu gereja tahun berapa itu? Itu rata-rata didirikan abad ke-4. Nah sejak abad ke-4 Kristen ya sudah seperti itu. Tidak ada pengaburan. Kenapa ada tuduhan-tuduhan semacam ini? Politik sekarang kedua. Baru yang terakhir saya ngomong tentang teologis. Politik. Di dalam wilayah apapun juga termasuk agama. Seorang yang rasa amannya terganggu, itu akan membuat sebuah defense mechanism yang berlebih-lebihan. Jadi dengan ini maka kita harus sadar. Kenapa munculnya ibiah? Kenapa munculnya terorisme? Ini yang perlu kita lihat. Karena perasaan aman yang terganggu. Nah, penginjilan kita, pelayanan kita, apakah itu sudah bisa menciptakan rasa aman bagi orang lain? Atau justru menteror dan menakut-nakuti orang lain dengan slogan-slogan kita? Menangkan Indonesia. Lah ini kata-kata seperti ini membuat orang lain girap-girap ini. Menangkan Indonesia, sampean mau menangkan Indonesia. Siapa yang mau sampean kalahkan? Itu katanya orang Madura. Sebelum saya dikalahkan sampean, tak bakar dulu gerejanya sampean. Lah ini yang salah siapa ini? Ini perlu. Jangankan kok terorisme model kayak siapa ini Imam Samudra dan Amrosi yang cengenges-cengenges itu. Anda pernah kenal sosok yang paling menakuti dalam sejarah? Adolf Hitler. Itu yang menggerakkan Nazi Jerman untuk membantai ribuan orang Yahudi. Sakit jiwakah dia? Apa sebabnya Jerman begitu chauvinis? Ini soal politik. Jerman itu dulu, Jerman, Belgia, Belanda, Prancis, itu dulu adalah
bagian dari civilization, peradaban Romawi yang disebut Imperium Romanum Sacrum yang usianya lebih dari 2000 tahun. Napoleon Bonaparte, seorang anak yang dilahirkan di sebuah pulau terpencil yang tidak pernah dihitung orang, muncul menguasai kota Vienna tahun 1704. Dan dia mengatakan bahwa bubar yang namanya Imperium Romanum Sacrum. Dan ketika Imperium itu bubar, Jerman tidak pernah merasa diri sebagai bangsa, karena mereka di bawah universalitas Roma tadi. Identitasnya dia tidak pernah muncul. Ketika dipisah atau ditalak tiga oleh Roma, mereka tidak punya identitas diri. Aku ini siapa? Itu loh kira-kira. Nah, dalam kondisi demikian, dia ingin jadi bangsa sendiri. Sebagai bangsa tidak punya latar belakang sejarah, karena sejak dulu dia hanya suku-suku nomad yang kemudian ditaklukkan Roma, dan dia tidak punya kebanggaan kecuali mitos. Mitoslah yang menggerakkan bangsa Jerman. Ini lain dengan Indonesia. Tatkala Republik Indonesia berdiri, kita memiliki sejarah masa lalu yang gemilang, Sriwijaya dan Majapahit, sehingga tidak sulit untuk mendefinisikan diri sebagai bangsa. Jerman masalah besar, dia tidak punya latar belakang sejarah kecuali suku-suku pengembara para koboi itu. Dan ketika mereka ditalak dengan Imperium Roma, mereka membutuhkan identitas diri. Orang yang krisis identitas ini, kalau menurut teori psikologis, dari Minderwaardigheid Complex, penampilannya menjadi Minderwaardigheid Complex. Lalu dia mencari keunggulan diri, karena apa? Orang Jerman itu krisis harga diri, krisis percaya diri. Karena orang Jerman rata-rata rendah diri, maka dicarilah obat. Obatnya apa? Supaya mereka yakin kalau dirinya hebat, dibuatlah teori Darwin. Diambil teori Darwin tentang ras manusia itu, maka kami adalah keturunan Arya yang berdarah ningrat, bermata biru, yang tinggi besar. Wah, itu diungkapkan. Tatkala klaim itu muncul, ada ancaman. Padahal tidak ngancam, ini wilayah orang lain. Kami orang-orang Yahudi, bangsa pilihan Tuhan. Oh, ini ancaman. Bangsa pilihan Tuhan itu kami, ras Arya. Karena itulah sakit jiwa, perasaan aman yang terganggu tadi, dipateni orang-orang Yahudi itu. Ini sejarah. Terorisme tidak jauh daripada itu, hanya wilayahnya lain. Wilayahnya apa? Tatkala dulu Osama bin Laden itu menjadi anak manisnya Amerika dalam sebuah proyek perang dingin untuk menghantam Rusia, menghantam Soviet. Ketika Soviet sudah hancur, musuh tidak ada lagi. Amerika membutuhkan kambing hitam yang bisa dijadikan imperium jahat. Islam tidak dilihat dari varian yang macam-macam di gebiahuyah podoa sini. Islam adalah imperium jahat yang harus dilawan. Dalam hati kecilnya Josbus, inilah perang salib baru, kan gitu kan. Lalu muncul teori dari determinis historis dari apa ini, Samuel Huntington, The Clash of Civilization, Saddamul Hadarat wa i'adat sun'in nidamil alam. Itu tulisannya apa ini, Samuel Huntington, yang ditulis dalam bahasa Arab, diterjemahkan dalam bahasa Arab. Nah, dalam kondisi seperti ini umat Islam membutuhkan itu tadi, rasa aman yang terganggu. Dulu zamannya Kanjeng Nabi, para khalifah, sampai dinasti-dinasti Islam selalu jaya. 1924 Imperium Turki runtuh, Imperium Utsmani runtuh. Islam terserak-serak, tidak punya kebanggaan. Teknologi dipegang Barat, yang notabene KTP-nya Kristen, kalau ada KTP. Tapi untung di sana tidak ada KTP. Artinya KTP yang identitas agamanya tidak ada kan. Itu kan orang Indonesia aja bikin KTP dari agamanya Islam itu. Nah, ini saudara-saudara. Tapi ketika Islam tidak mampu mempersatukan diri, muncul nasionalisme Arab, yang pionirnya adalah orang-orang Kristen seperti Jos Antonius, Mikael Aflak, pendiri Partai Baat, itu orang Kristen semua. Jadi Saddam itu partainya yang mendirikan orang Kristen, Mikael Aflak.
Makanya Saddam dengan Amerika itu perangnya itu perang minyak, bukan perang agama sebetulnya. Nah ini persoalan, ketika nasionalisme Arab tiarap karena tidak mampu berhadapan dengan Barat, muncul rasa aman yang terganggu tadi, membentuk solidaritas kolektif antar agama, dalam agama Islam yang disebut inilah pan-Islamisme, persatuan berdasarkan Islam. Kebetulan ketika pasca runtuhnya Turki, semboyan orang-orang fundamentalis itu selalu mengatakan al-Islam ya'lu wa la yu'la ilaih. Islam itu powerful dan tidak ada yang melebihi daripada Islam. Islam sahihun likuli zaman wa makan. Islam itu selalu cocok untuk segala zaman dan segala tempat. Tiba-tiba ekonomi dikuasai Barat, teknologi dikuasai Barat, minder wardahait komplek, penampilan mirder wardahait komplek. Ini teori psikologi jalan lagi. Dalam konteks seperti ini, orang Kristen harus berpenampilan ramah. Bagaimana kalau orang kan selalu ingin menang, walaupun menangnya itu menang untuk diri sendiri atau memenangkan kebersamaan. Belajarlah dari filsafat Jawa. Menang tanpa ngasorake. Menang tapi tanpa mengalahkan, karena ini kemenangan bersama. Ngeluruk tanpa bolo, kita menyerang tanpa bala bantuan. Katanya kita punya bala bantuan malaikat surga. Jadi tidak perlu komando jihad atau tidak perlu apa itu peperangan fisik. Menang tanpa ngasorake, ngeluruk tanpa bolo, degdoyo tanpa aji, karena kita tidak punya keris, kita hanya punya Kristus, kan gitu. Nah ini saudara-saudara, bagaimana soal politik ini juga mempengaruhi. Nah yang terakhir, membawa-bawa masalah agama. Jadi agama itu rentetan terakhir. Makanya bagaimana orang Kristen itu kafir karena Tuhannya tiga, kan itu ini yang selalu menjadi lalu, menjadi persoalan. Yesus itu disebut anak Allah, berarti Allah itu beranak dan diperanakkan, seperti ini. Ini yang sering muncul dalam konteks dialog. Lah orang Kristen ini saya kira ya tidak perlu marah, karena wong Yesus saja tatkala apa itu nyawanya sendiri menjadi taruhan, dia berdoanya ya Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lah apakah kita tidak mau mencontoh dari jalan salib Kristus? Karena apa? Karena orang salah paham itu karena orang tidak tahu. Jadi persoalan gini, setiap agama itu memiliki kekhasan. Dan kekhasan itu tidak perlu harus kita leburkan menjadi satu. Dialog tidak perlu kita harus mengorbankan identitas kita. Bagaimana kita bisa saling memahami dan memberikan ruang bagi orang lain? Kadang-kadang kita bertindak melebihi Tuhan sendiri. Sedangkan Tuhan berfirman, biarkanlah keduanya, maksudnya ilalang dan gandum, tumbuh bersama sampai waktu menuai. Dan waktu menuai itu artinya ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat nanti hakimnya ya Gusti Allah. Tapi kita belum apa-apa sudah menghakimi orang lain, kan begitu. Makanya kita tidak bisa memberi tempat pada kepelbagaian. Kalau khotbah di gereja silahkan, tapi dalam dialog jangan khotbah. Dialog itu adalah kebersamaan. Ini wilayah bersama, wilayah publik. Khotbah itu wilayah privat tadi yang saya contohkan tadi. Nah saudara-saudara, karena agama itu muncul dari konteks zaman, budaya dan sebagainya, maka sejauh agama menerima bentuk temporal, itulah aspek sosial dan aspek budaya agama. Contohnya gini, budaya Timur Tengah itu kan budaya yang patrilineal, budaya jalur bapak. Makanya nama Maria tidak muncul dalam silsilah. Sekalipun silsilah Lukas didasarkan atas silsilah ibu, tapi namanya tidak muncul, diganti dengan namanya Yusuf. Silsilah Matius, silsilah hukum berdasarkan silsilah Yusuf. Tapi itu silsilah hukum, bukan silsilah darah. Nah orang tidak mengerti, langsung mempertentangkan, loh ini silsilahnya Matius dan silsilahnya Lukas berbeda. Padahal itu bisa dilacak dari perbedaan budaya tadi. Tidak mungkin wanita muncul di silsilah itu karena budaya patrilineal. Begitu juga, sekalipun Tuhan tidak berjenis kelamin, kita panggil Bapa itu bukan berarti Tuhan itu lanang seperti pandangannya orang Mormon, bukan seperti itu. Tuhan itu beyond gender. Dia ora lanang, ora wadon, nanging ora wandu.
Dia bukan laki-laki, bukan perempuan, bukan banci. Tuhan mengatasi jenis kelamin. Kalau kita sebut Bapa, itu menunjukkan aspek kemahakuasaan. Tapi tidak kurang ayat dalam Alkitab yang menggambarkan Tuhan yang menggendong umatnya seperti seorang ibu. Dan kata rahim dalam bahasa Arab dan bahasa Ibrani, itu artinya ya rahim ibu itu. Jadi Tuhan itu seperti seorang ibu yang sangat mencintai anaknya dan kemana-mana membawa anaknya dalam rahimnya. Maka rahamim dalam bahasa Ibrani itu rahim dalam bahasa Arab. Ini aspek apa ini femininitas dari seorang tokoh yang dalam Alkitab diterapkan juga untuk Bapa. Nah, orang Islam salah paham istilah Bapa, dipikir Gusti Allah itu beranak. Bukan itu. Saya dalam satu dialog di Paramadina misalnya dikatakan, kenapa Tuhan itu disebut Bapa? Apakah berarti Tuhan itu laki-laki? Yang nyebut Tuhan Bapa itu bukan orang Kristen. Itu kitab Taurat juga ada. Kalau Anda mau kitab Taurat, ya harus menyebut Tuhan itu Bapa. Di penemuan Laut Mati, Dead Sea Scroll itu, di doa diucapkan Avinu we Malkinu, Bapa kami dan Raja kami. Doa orang Kristen yang namanya Avinu Seba Semayim, Bapa kami yang di surga, itu dari doa Kadis Yahudi yang disempurnakan oleh Yesus. Nah, orang Yahudi selalu menyebut Tuhan itu Adonai Hashem, nama di atas segala nama. Setelah ngomong Adonai Hakados Baruchu, Maha suci dia dan terberkatilah dia, terus kemudian di Islam jadi Subhanahu wa ta'ala. Itu sebetulnya identitas budaya Timur Tengah. Makanya sekalipun dalam Islam tidak eksplisit Tuhan disebut Bapa, tapi kalau nyebut Tuhan tetap memakai kata ganti diri laki-laki. Tidak pernah ada orang berdoa orang Islam Allahumma anti salam wa minki salam, tidak ada. Tapi Allahumma anta salam, engkau laki-laki. Apa Tuhan itu laki-laki? Kan tidak. Kul huwallahu ahad, katakanlah huwa, dia laki-laki, Allah yang Maha Esa. Apakah huwa di sini menunjukkan Tuhan mesti laki-laki? Juga tidak. Nah, bagaimana dalam konteks dialog kita menerangkan tentang perbedaan ini? Agree and disagreement tentu ini menjadi target akhir apabila orang tidak sepakat. Kita sepakat dalam ketidaksepakatan. Tapi langkah pertama, how to understand a misunderstanding. Bagaimana kita memahami orang yang salah paham dengan kita. Inilah dibutuhkan tingkat kesabaran, pelayanan. Bagaimana orang bisa memahami apa yang kita pahami tanpa memaksakan pemahaman kita. Makanya saya ingin mengutip salah satu, ini sebenarnya kesalahpahaman yang sangat umum. Tahun 781 itu ada seorang pemimpin gereja di Baghdad, di Irak, dinasti Abbasiyah. Namanya adalah Timotius Al-Awwal, Timotius yang pertama. Dia pemimpin gereja Syria Timur. Pada suatu hari dia dipanggil oleh Khalifah Muhammad Al-Mahdi untuk berdialog di kerajaannya, di istananya. Dialog itu diawali dengan pertanyaan begini. Wahai sahabatku, tidak selayaknya orang terpelajar sepertimu mengatakan penghujatan terhadap Allah. Dan kamu mengatakan bahwa Allah itu telah mengambil seorang perempuan dan mengawininya, lalu melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Yang ditanya juga kaget. Loh, siapa yang mengatakan Allah punya istri dan punya anak laki-laki? Bukankah itu yang kamu yakini? Masya Allah ya Raja, saya tidak pernah sebersit pikiran pun mengatakan Tuhan itu mengawini seorang perempuan dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu apa istilah anak Allah itu artinya kalau bukan Allah beranak? Dia mengatakan tidak setiap istilah anak itu berarti beranak. Lalu dia mengatakan, Yesus itu adalah firman Allah. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Lalu dia mengatakan, Kalimatullahul ladhi wulida minal abi, khobala kulli duhur, ilahan bigoiri jasad biduni Firman Allah itu telah lahir dari Bapa sebelum segala zaman, ilahi tanpa jasad, tanpa seorang ibu.
Ini yang disebut divine birth of Jesus Christ, yang disebut kelahiran ilahi Yesus Kristus. Apa maknanya? Lahir dari Bapa. Apa ada di dunia ini orang lahir dari Bapa? Ya tidak ada. Semua orang firman Allah itu keluar dari wujud Allah untuk memperkenalkan siapakah Allah. Ini maksudnya anak Allah. Jadi anak Allah itu artinya Allah menyatakan diri lewat firman-Nya. Allah mewahyukan diri lewat firman-Nya. Maka pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama Allah dan firman itu adalah Allah. Mengapa firman kok bersama Allah? Karena firman itu satu dengan Allah. Dulu mana antara Allah dengan firman-Nya? Ini Yohanes 1 ayat 1. Kalau dijawab, lebih dulu mana? Allah atau firman-Nya dulu atau Allah dulu? Kalau dijawab, oh Allah dulu. Lah kalau Allah dulu, berarti Allah pernah ada dan firman-Nya belum ada. Kalau ini terjadi, maka Allah pernah bisu karena pernah tidak memiliki firman. Allah pernah tidak maha kuasa karena dia tidak bisa menciptakan apa-apa karena firman-Nya belum ada. Tapi kalau dijawab, oh lebih dulu firman-Nya. Firman-Nya siapa? Kan begitu. Maka firman Allah dengan Allah sama-sama kekal. Begitu juga Allah dengan roh-Nya. Seperti roh manusia yang ada dalam diri manusia, begitu juga roh Allah yang ada dalam diri Allah. Di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 10-11. Berarti seperti roh manusia itu kehidupan manusia, maka roh Allah adalah kehidupan Allah. Orang tidak perlu bertanya, lebih dulu mana antara Allah dengan roh-Nya? Kalau disebut lebih dulu Allah, berarti Allah pernah ada tanpa memiliki roh, berarti Allah pernah almarhum. Kalau lebih dulu roh-Nya, roh-Nya siapa? Kan begitu. Inilah Tritunggal. Jadi Tritunggal itu bukan Tuhan itu tiga kemudian disatu-satukan, tidak seperti itu. Tapi dalam kesatuan itu terekspresikan dalam diri Allah, kehidupan Allah, dan ilmunya Allah, logosnya Allah. Kata logos dalam bahasa Yunani itu artinya pikiran ilahi. En archi en hologos, ke hologos en prostontion, ke theos en hologos. Pada mulanya adalah firman, firman logika logos bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Maka dikatakan melalui dia atau oleh dia telah diciptakan segala sesuatu. Ini bukan melalui Yesus kemanusiaannya yang bisa mati itu, yang dilahirkan oleh Maryam, yang oleh Alkitab disebut buah tubuh Maria. Bukan itu. Maka orang Yahudi gagal memahami Yesus karena umurmu belum sampai 50 tahun. Bagaimana kamu bisa mengatakan seperti itu? Abraham bersuka ketika melihat hariku. Sedangkan umurmu belum 50 tahun, Abraham sudah mati ribuan tahun yang lalu. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Karena orang Yahudi hanya melihat Yesus dalam kemanusiaannya. Bukan Yesus sebagai firman Allah yang sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Lalu Yesus mengatakan, sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Ini menunjuk bukan kemanusiaan Yesus, Isa anak Maryam, yang haus, yang mati, yang dicobai, yang disalib, itu bukan. Tapi menunjuk kepada Yesus sebagai firman Allah yang sudah ada sebelum segala ada. Bahkan melalui sang firman ini Allah menciptakan segala sesuatu. Maka dikatakan, hadza kana fil badi indallah kullu shay'in bihi kana wa bi ghairihi lam yakun shay'un mimma kana. Segala sesuatu diciptakan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang dijadikan. Yohanes pasal 1 ayat 3, ayat 2 sampai dengan 3. Nah ini, maka kalau dikatakan Yesus kalimatullah itu artinya Yesus firman Allah yang melaluinya Allah menciptakan segala sesuatu. Maka lahir dari Bapa artinya firman Allah keluar dari wujud Allah untuk menyatakan siapakah Allah yang sebenarnya. Maka lahir dari Bapa tanpa seorang ibu artinya Allah itu tidak beranak dan tidak diperanak. Kan, maka benarlah Umairama tatkala dia mengatakan Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan dalam lagu wajibnya yang sebetulnya nyindir orang Kristen itu. Tapi orang Kristen tidak pernah merasa disindir karena orang Kristen dablek. Kan begitu kan? Loh ini kan sebetulnya konteks kebersamaan.
Seringkali kita ini disindir-sindir tapi kita tidak ngomong apa-apa karena memang orang ngerti apa-apa. Makanya kita diem saja kan gitu. Nah, saudara-saudara itu. Lalu yang kedua, firman itu akhirnya bagaimana? Turun ke dunia, makanya dikatakan firman telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Firman itu tidak jadi buku. Di iman Kristen, firman jadi manusia. Firman telah menjadi manusia. Di Islam, firman telah menjadi buku. Makanya dalam dialog di para Madinah, loh itu kok bisa? Firman jadi manusia? Saya jawab, wong firman dadi buku iso, kenapa jadi manusia? Tidak bisa. Tapi kalau Anda mengatakan, pokoknya Allah jadi manusia, tidak terima. Karena apa? Tidak mungkin Allah jadi manusia. Allah itu dalam pandangan Islam seperti zat Allah. Seperti orang Kristen mengatakan Allah Bapa jadi manusia, itu sulit dipahami. Tapi kalau firman Allah menjadi manusia, artinya ada sesuatu yang kekal dalam diri Allah yang kemudian mewujud dalam sosok historis Yesus Kristus, mewujud dalam sosok historis buku yang disebut Al-Quran. Nah, di satu pihak, saudara-saudara, kalau dikatakan firman telah menjadi manusia, maka an yulada, dan dia ini dilahirkan minum dari seorang ibu tanpa seorang bapak. Artinya apa? Kelahiran yang kedua sebagai manusia ini yang disebut virgin birth of Jesus Christ. Kelahiran Yesus dari seorang perawan. Untuk menekankan bahwa kenapa dikatakan lahir dari ibu tanpa bapak tadi, kelahiran ilahi, lahir dari bapak tanpa ibu, kelahiran insani, lahir dari ibu tanpa bapak, untuk menunjukkan bahwa anak yang dikandung Maria ini benar-benar firman yang menjadi daging, bukan benihnya manusia, bukan benihnya Yusuf, apalagi Yusuf kala. Nah, ini maknanya. Sebetulnya bisa di apa itu dipahami dengan clear. Maka dikatakan kalau Sayyid Husin Nasir, bukunya berjudul Islam dalam Cita dan Fakta. Buku ini pernah diterjemahkan oleh Gus Dur dan adiknya, yaitu Hasyim Wahid. Judul bukunya Islam antara Cita dan Fakta, diterbitkan oleh Lapenas Jakarta tahun 82. Maka Husin Nasir, seorang intelektual Islam, berkata, seringkali dialog menjadi macet karena orang memahami agama lain dari paradigma agamanya. Mengukur orang lain dari ukurannya. Nah, ukurannya dia, Quran itu firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad lewat Malaikat Jibril. Lah, orang Kristen dipahami menurut pandangan Islam ini, Allah menurunkan firman-Nya kepada Isa Al-Masih lewat Malaikat Jibril. Ketika dicari dalam Alkitab, loh, wah ini karangan Markus bukan dari Malaikat Jibril, ini karangan Yohanes bukan Malaikat Jibril, kalau gitu ini palsu. Karena dipahami menurut pikiran dia. Nah, ketika dia tidak bisa mencari bagaimana teks aslinya, gawe dewe Injil Barnabas. Abad ke-15 Masehi dibikin di Spanyol itu. Yang bikin Fra Marino, yang ngaku-ngaku menemukan Injil di perpustakaan Paus. Ini karena polemik, bukan dialog. Maka kalau dalam Islam, firman itu menjadi kitab suci Al-Quran, perantaranya Maria, perantaranya Muhammad, meninggalkan aku. Itu dalam kemanusiaannya dia berseru. Seperti kertasnya Quran, bahasa Arabnya Quran itu makhluk. Makanya kalau ada ungkapan, katanya hadis, katanya itu adalah ekspresi pergumulan dari ilmu kalam Islam. Man qala innal Qur'an makhlukun fahuwa kafir. Barang siapa mengatakan Al-Qur'an diciptakan, maka dia kafir. Lah, kenyataannya kan kertas ini kan made in pabrik Leces Probolinggo. Made in Padalarang Bandung. Kertasnya kan made in pabrik. Tapi bagaimana kok bukan makhluk? Oh, yang disebut bukan makhluk itu bukan kertasnya, bukan huruf Arabnya. Lalu apa? Firman Allah yang terkandung di dalamnya. Karena ketika orang Islam mengajikan itu firman Allah, ini bukan kertasnya yang dipahami, tersimpan di Lauhul Mahfud, tapi turun ke dunia, menjelma jadi kertas itu, jadi bahasa Arab itu. Begitu juga formanya, kertasnya Al-Quran yang bisa kobong, bisa terbakar, bisa hilang, bisa rusak. Itu seperti tubuhnya Yesus yang bisa rusak, bisa mati.
tapi Allah tidak bisa mati. Seperti firman Allah dalam Quran yang disebut kalam nafsi, kalam yang kekal, tidak bisa rusak. Tapi kalam temporal, kalam lafat itu bisa rusak. Apa bedanya? Tapi saya tidak menganjurkan kepada saudara, firman menjadi buku apa firman menjadi kitab, ini hanya dialog. Lah saya ceramah gini di gereja kemudian dikatakan, menurut Bapak sendiri, apakah Quran itu firman Allah? Ya saya jawab, ya firman Allah menurut yang meyakini, bukan firman Allah menurut yang tidak meyakini. Lu gitu aja kok repot. Kenapa kita harus ngurusi keyakinannya orang lain? Lu Nabi Muhammad itu nabi apa? Bukan, ya nabi bagi orang Islam. Bukan nabinya Buddha, bukan nabinya Kristen, kan gitu kan. Lah ini saudara-saudara, saya kira pengantarnya cukup di sini dulu supaya dialognya bisa berkembang. Terima kasih. Begini Pak, jadi banyak dari pendapat bahwa menyatakan bahwa semua agama-agama itu sebenarnya sama. Jadi semuanya mengajarkan kebaikan, jadi semuanya sama. Itu yang pertama. Pertanyaan saya, Pak, bagaimana pendapat Bapak dengan kesimpulan semacam itu? Pertanyaan saya yang kedua, Ahmadiyah yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak mati disalibkan melainkan pergi ke India, apakah sebenarnya ada bukti secara historis, Pak, bahwa Yesus itu memang mati di kayu salib dan dibangkitkan? Cukup dua itu ya, aja. Terima kasih. Yang pertama, ada pandangan tentang semua agama itu sama, itu digolongkan banyak dalam studi ilmu agama-agama, misalnya sinkretisme atau paralelisme dan sebagainya. Tapi istilah-istilah ini semua masih belum apa ya, belum baku dalam studi ilmu agama-agama. Kalau dikatakan apakah semua agama itu sama, itu ya benar ya, tidak benar. Benarnya dalam pengertian apa? Ada wilayah tertentu yang tadi saya gambarkan dalam bagan apa ini, bundar-bundar tadi. Jadi wilayah tertentu di mana memang di situ sama. Dalam soal moralitas misalnya, dalam soal menegakkan keadilan, sama memang. Tetapi ada yang tidak sama. Misalnya, ini gara-gara Departemen Agama bikin definisi agama. Dulu sebetulnya kan ketika Indonesia itu dinyatakan sebagai bukan negara agama, tapi juga bukan negara sekuler. Ini kita baru menciptakan frame segi lima yang namanya Pancasila. Tapi isinya itu sering melanggar frame-frame yang digariskan. Pada saat itu ketika negara Republik Indonesia adalah negara Pancasila yang bukan negara agama, bukan negara sekuler. Apa artinya negara sekuler? Mensterilkan nilai-nilai agama dari penyelenggaraan negara. Apanya negara, apa artinya negara agama? Ya memformalkan hukum salah satu agama sebagai hukum negara. Indonesia tidak seperti itu. Tapi kemudian Departemen Agama disusun untuk menunjukkan, sekalipun hukum agama tidak diformalkan, tapi pemerintah perlu memberikan fasilitas pada kehidupan umat beragama. Tapi tidak diculi begitu aja seperti di negara sekuler, kira-kira seperti itu. Tapi ketika muncul Departemen Agama itu sebetulnya justru muncul banyak masalah. Dulu kemudian ada definisi karena orang-orang kebatinan ingin diakui sebagai komunitas religius tersendiri, dicekal sama kelompok agama, tidak boleh. Kemudian muncul definisi agama, harus punya Tuhan, punya Nabi, punya kitab suci. Ini definisi Islam yang dipaksakan sebetulnya. Nah, definisi Islam itu yang dipaksakan kemudian untuk mencekal setiap yang tidak cocok dengan frame of reference Islam ini. Makanya ketika definisi Islam ini dipaksakan, Kristennya enggak masalah. Sekalipun pemahamannya Yesus bukan sekedar nabi, tapi bisalah berfungsi sebagai nabi. Karena Mesias itu kan imam, nabi, raja. Ya nabinya juga ada juga lah. Oke. Bagi agama Islam ya tidak masalah, memang itu definisi Islam. Tapi bagi Hindu, oke, punya nabi, punya Tuhan, punya kitab suci. Kitab suci jelas, kitab Weda, Upanishad. Punya konsep Tuhan, ya konsep Tuhan ada, jelas. Tapi punya nabi, bukan satu nabi, ribuan nabi dalam Hindu, yang disebut Maharshi. Tapi untuk Buddha agak beda.
Nah, maka ketika Islam Tuhannya namanya Allah, Kristen memakai kata Allah juga dalam bahasa Arab. Kemudian Hindu, oke, karena didominasi orang Bali, Sang Hyang Widi. Kemudian hasil dari temuan Hindu ini dilaporkan ke Presiden Soekarno. Bung, ini sudah ada Hindu Tuhannya namanya Sang Hyang Widi. Bung Karno mengatakan, "Lunda, Widi itu artinya kudrat atau takdir." Makanya kalau orang Bali kalah judi, orang Bali menyebut singelah Widi, sudah menjadi takdir saya kalah itu. Jadi ini bukan nama Tuhan, katanya Bung Karno. Oke, balik lagi timnya ke Bali. Terus ketemu dengan pastor namanya Dr. Goris. Dr. Goris mengatakan, "Kamu tambahi kata wase." Karena kalau dia sang penggerak takdir yang maha kuasa, ide Sang Hyang Widi Wase. Bung Karno ketika lihat, wah ini cocok, teken. Agama Tirta menjadi agama Hindu Dharma. Buddha masalah, konsepnya lain sama sekali Buddha. Dalam agama Buddha konsepnya bukan teisme, tetapi non-teisme. Karena konsep Tuhan jadi tekankan dalam agama Buddha. Nah ini yang menjadi masalah kan. Jadi Buddha tidak mementingkan konseptual Tuhan. Tuhan itu neti-neti, bukan ini, bukan itu. Makanya ketika Sang Buddha ditanya, seorang biku, saya lupa di mana tempatnya itu, dalam ini, bahwa Buddha mengatakan tentang ini, apa, seorang biku yang bertanya tentang bagaimana masa depan dari kehidupan ini. Lalu Buddha diam. Ketika ditanya kedua kali, Buddha diam. Ketiga kali, Buddha diam. Lalu biku ini mau, apa artinya ini? Bahwa sistem agama Buddha lebih mementingkan otopraksi ketimbang ortodoksi. Ini beda. Jadi kalau dikatakan agama itu semua sama, ya tidak sama. Tapi ada kesamaan, iya. Kesamaannya apa? Padahal hal yang sifatnya moralistis itu pun tidak semuanya sama. Misalnya dalam Kristen, kawin lebih dari satu itu cacat moral. Bagi Islam itu bukan cacat moral. Tapi bagi orang Islam makan babi itu cacat moral kan. Bagi orang Kristen makan babi boleh, tapi nambah istri tidak boleh. Jadi ini artinya moralitasnya juga beda juga. Hal-hal tertentu yang bisa mengerucut lagi soal keadilan, soal perdamaian, soal keutuhan ciptaan, sama. Tapi toh demikian pendekatannya berbeda, karena dia memiliki world of view yang berbeda-beda. Nah di sini bisa dibersamakan, tapi tidak bisa disamakan. Untuk mengatakan bahwa semua agama sama, saya kira itu berlawanan dengan fakta yang sesungguhnya. Memang tidak sama, tapi bisa bersama-sama. Jadi tidak sama, tapi bisa bersama-sama. Karena dia memiliki nilai-nilai yang diagungkan bersama. Saya kira itu. Yang kedua tentang Ahmadiyah, yang mengatakan Yesus pergi ke India. Ini semula sebetulnya Ahmadiyah ini tidak sendiri. Saya ini di forum-forum nasional, terutama sejak beberapa bulan kedatangan saya dari Mesir ini, saya selalu membela eksistensi Ahmadiyah supaya Ahmadiyah kembali diperbolehkan. Wong Arif Rahman Hakim itu Ahmadiyah kok sebetulnya. Jadi kenapa negara sampai jauh-jauh ngurusi keyakinan orang? Ini masalah privat. Sekalipun kampus Al-Mubarak itu dihancurkan, tapi iman seseorang tidak bisa diurusi oleh negara. Saya bilang, seharusnya kalau mau komplain, yang paling dirugikan dengan statement Ahmadiyah orang Kristen. Karena apa? Klaim pertama kali kenabian Mirza Ghulam Mahmud adalah kematian Yesus dan penemuan kuburannya di India. Dan Kristus mengatakan, apa itu, maksud saya, Hazrat Mirza Ghulam Mahmud mengatakan, "Ana huwa Masihul Mau'ud." Aku adalah the promised Messiah. Aku adalah Kristus yang dijanjikan. Dan sekarang ini pemimpinnya dia namanya Khalifatul Masih, yaitu wakil Kristus yang kelima. Karena Kristus itu bukan Yesus Kristus, tapi Mirza Ghulam Mahmud itu. Ini persoalannya. Lah kalau Anda memakai pendekatan teologis, wah ini nabi-nabi palsu, mesias-mesias palsu akan muncul. Ini wilayah privat. Kalau wilayah publik bernegara ya jangan ngomong begitu. Tapi kalau diskusi pribadi bolehlah.
bahwa kami tidak menerima kenabian Mirza Gula Ahmad. Anda bisa membaca tulisan saya ini. Ini makalah dari diskusi bulanan. Saya kutipkan ungkapan Bung Karno di sini dan Injil Matius 13 ayat 29 sampai 30. Biarkanlah ilalang itu tumbuh tadi. Lalu Bung Karno berkata, saya tidak percaya bahwa Mirza Gula Ahmad adalah nabi dan belum percaya pula bahwa dia adalah seorang pembaru. Tapi ada buku-buku keluaran Ahmadiyah yang saya dapat banyak faedah daripadanya. Bahwa saya bukan seorang Ahmadiyah, tapi hanya seorang pelajar agama yang sudah nyata bukan kolot dan bukan seorang pengikut yang taklid sahaja. Jadi Bung Karno ini loh contohnya seorang negarawan. Dia tidak menerima Mirza Gula Ahmad sebagai nabi. Tapi yang menerima ya silakan gitu. Itu urusannya dia. Lah kalau negarawannya kayak Bung Karno gini, negara ini tetap Bhinneka Tunggal Ika. Tapi kalau Ahmad Sumargono pecah belah kemana-mana, negara ini tidak bisa. Nah ini saudara-saudara. Lalu apakah ada bukti? Pertama saya akan jawab dulu tentang Ahmadiyah. Yang diklaim sebagai Yesus ke India itu sebetulnya bukan ciptaan Ahmadiyah semata-mata. Gerakan-gerakan yang namanya Freemason, gerakan yang namanya Zaman Baru, gerakan yang teosofi abad ke-19 itu memang sudah banyak punya teori bahwa Yesus pergi ke dunia timur. Antara lain Yesus belajar yoga, Yesus belajar apa ini kepada guru di Tibet. Itu banyak tulisan sebetulnya. Lah ketika dalam situasi di mana orang-orang yang namanya teosofi itu menggambarkan Yesus pergi kemana-mana, itulah Mirza Gula Ahmad muncul. Nicholas Notovit adalah seorang penulis Rusia yang mengklaim bahwa dia telah menemukan lontar-lontar Tibet yang isinya perjalanan Yesus ke sebuah biara Tibet di perbatasan Afghanistan. Kemudian seorang sejarawan pada zamannya dia namanya Max Muller, seorang sejarawan, dia telah meng-cross-check apakah benar ada lontar-lontar Tibet yang isinya perjalanan Yesus ke Afghanistan. Dicek ada beberapa saksi mata yang waktu itu orang berada di biara yang sama dan dia bicara dengan para ini apa ini biku Hindu biku Buddha yang disebut lama. Pimpinannya namanya Dai Lama, itu ada lama-lama-lama yang lain, tidak pernah ada cerita itu. Tapi Nicholas mengatakan bahwa saya telah menerjemahkan lontar-lontar dari bahasa Tibet, itu tidak pernah ada. Seperti klaimnya Joseph Smith, katanya malaikat Moroni telah datang kepada dia dan telah menerjemahkan pesan-pesan dari surga dalam lempengan-lempengan emas, kemudian jadi The Book of Mormon, satunya lagi The Doctrine and Covenant, doktrin dan perjanjian. Ketika diselidiki, di cross-check secara ilmiah, yang disebut The Book of Mormon itu ternyata kebanyakan salinan dari King James Version sampai bahasa Inggrisnya bahasa Inggris King James. Lah, lalu di mana cross-checknya? Lontar apa yang namanya lempengan-lempengan emas? Oh, sudah dibawa kembali oleh malaikat Moroni ke surga. Ya, kalau gitu ya jumlahnya banyak. Kalau gitu ya saya bisa mengatakan tadi malam saya bertemu dengan Yesus pada malam Selasa Kliwon. Yesus memberikan kepada saya lontar-lontar dari perak. Kitab itu kemudian saya salin secepat kilat, padahal itu karya saya dua tahun lebih. Kemudian saya tulis ini, wahyu dari surga. Ternyata bukan wahyu dari surga, wahyu si Ombing itu yang ngomong sama saya. Terus prosesnya bagaimana? Lah ini tidak pernah ada bukti prasasti, bukti tertulis Yesus pernah ke Tibet, ke India. Kalau ngomong seperti ini kan banyak orang bisa. Lalu kan subjektif, tidak ada datanya. Nah ini Mirza Gula Ahmad seperti itu. Pertama-tama dia ini, tapi kalau dipikir-pikir itu salahnya misionaris itu. Saya selalu ketika sikap kritis saya arahkan terhadap orang lain, tapi akhirnya harus kembali ke kita. Karena firman itu pedang bermata dua. Artinya kenapa sampai ada seperti ini? Itu karena kobuhinya kaum misionaris. Di India itu orang-orang Inggris yang jadi misionaris itu memandang seolah-olah rakyat India baik yang Hindu dan Muslim itu sebagai objek semata dari penginjilan. Manusia tidak dianggap sebagai subjek, tapi dianggap sebagai penaklukan. Ini sistem penginjilan kita yang harus dibuang. Ini tidak menghormati martabat manusia. Seolah-olah misalnya saya kasih ini supaya orang jadi Kristen,
Loh, harga sebuah agama itu hanya dihormati dari beras? Apakah seperti itu? Makanya misalnya ada pelayanan seperti yang dilakukan oleh Ibu Heriananda ini misalnya. Ini memberi tulus tanpa ada embel-embel apa-apa. Nanti jangan-jangan ada seorang pendeta yang tanya, loh Pak, sampean sudah memberi banyak itu, lalu hasilnya apa? Hasilnya terserah Roh Kudus, bukan terserah kami. Karena apa? Kami memberi tulus, tidak ada embelnya apa-apa. Bahwa pada saatnya orang memilih menurut pilihannya sendiri, itu karya Roh Kudus. Makanya tidak perlu kita bermegah diri. Gitu loh. Ini gara-gara penginjilan ala koboi ini telah melahirkan, membangkitkan militansi. Karena apa? Rasa aman yang terganggu tadi. Rasa aman yang terganggu muncullah Mirza Ghulam Ahmad, ditokohkan oleh orang-orang Islam pada saat itu. Kenapa? Wah, ini dia pertama menulis buku Barahin Ahmadiyah, artinya burhan-burhan Ahmadiyah, bukti-bukti kebenaran Ahmadiyah. Bukunya dipuji-puji banyak orang. Karena apa? Mirza Ghulam Ahmad adalah orang yang berani menghadapi gerakan misionaris ini. Lama-lama berkembang, saya seorang pembaru. Kemudian muncul klaim, saya seorang nabi. Saya seorang mesias yang ditunggu orang Kristen. Saya adalah seorang yang ditunggu oleh awatara Hindu. Jadinya macam-macam akhirnya. Lalu dalam konteks itu, mungkin dia membaca 1 Korintus pasal 15 itu. Seandainya Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah iman kamu. Wah, berarti orang Kristen itu paling sulit karena Yesus bangkit tadi. Ini harus dikikis. Ada legenda tentang perjalanan Sang Buddha dari perjalanan dari kota ke kota, yang akhirnya Sang Buddha itu meninggal di Kusinara. Kan begitu sejarahnya. Kalau Anda membaca The Life of Buddha itu, apa itu, Anda membaca tulisan-tulisan agama Buddha, bahwa Sang Buddha akhirnya meninggal dalam keadaan seperti seorang singa. Yaitu sikap seorang singa gitu loh. Singa kan begini loh. Makanya kalau gambaran Sang Buddha seperti ini, itu kan ketika dia meninggal Kusinara, atau bahasa Pali Kusinara, bahasa Sanskritnya Kusinagara. Nah, kata Kusinagara itu setelah era Islam menjadi Kashmir. Kusinar kan di India Utara, kata A itu gak dibaca. Misalnya di India Timur, India Selatan, Yudhistira dibaca Yudhistir, Arjuna, Arjun. Makanya seringlah nonton film India. Misalnya Rama hanya Ram gitu kan. Itu kan karena India Utara itu. Ragupati Rajanara Jarampati Pawanatasi Taram. Ram di sini itu Rama artinya. Makanya kata Kusinar menjadi Kashmir dalam bahasa Arab. Itu setelah era pengislaman dalam bahasa Urdu. Maka muncul kisah tentang Sang Bodhisatwa yang meninggal di Kusinara. Lah, kata Bodhisatwa ini, Satwa. Anda tahu kan orang Arab itu kan bahasa apa sajalah. Kalau disebut dalam bahasa Arab, Bodhisatwa itu begini. Bu-di-saf. Bodhisaf. Ini dari kata Bodhisatwa ini. Lewat apa kata Bodhisatwa menjadi Bodhisaf? Ketika penulis-penulis Arab dari zaman Abbasiyah, abad 9-10, misalnya Al-Mas'udi menulis buku Mafatih Al-Ulum, kisah Buddha ini diekspor, dimasukkan ke dunia Arab, diimpor ke Arab. Kemudian disitulah kita mulai mengenal kata Bodhisaf. Lalu betapa dalam bahasa Arab itu sering tertukar antara B dengan Y. Jadi lama-lama jadi Yudhisaf. Nah. Terus kemudian D ini tertukar dengan J. Jadi akhirnya Yusasaf. Ini loh. Jadi sekarang Bu
ini kalau gini tuh U panjang, U di Saf, U bukan Yud, Yuda, Yuda Saf, kemudian Yus Asaf. Jadi Yusasaf, Budasaf, Yudasaf itu dari Bodhisatwa dalam tulisan-tulisan Arab. Dari tulisan Arab kemudian jadi tulisan Persi. Lah di Kusinar atau di Kashmir itu ada tradisi tentang kuburan tua. Menurut ahli sejarah Afghanistan dari abad ke-15 misalnya, Tarikh i Kashmir itu kuburan seorang duta Mesir yang meninggal di Kusinar atau di Kashmir. Kemudian ketika Mirza Ghulam Ahmad menugaskan salah seorang muridnya untuk mencari jejak Yesus di India. Lalu muridnya kemudian tiba-tiba Nabi Mirza menerima wahyu dari Tuhan yang intinya ada bekas tapak Yesus di kuburan itu. Wah, yang bikin laporan ini kemudian kaget loh. Lah itu laporan dari saya kok katanya wahyu gitu. Langsung dia keluar dari Mirza Ghulam Ahmad, akhirnya dia menjadi guru agama baru. Mirip sama sekali dengan Yesus ini. Ya ini tentang Ahmadiyah. Lah kenapa sampai terjadi paham seperti ini? Karena dalam Al-Quran sendiri tidak jelas akhir hidup Yesus itu seperti apa. Dalam Al-Quran itu kan misalnya surat Ali Imran 55 itu dikatakan, Itskolallahu ya Isa inni mutawafika warofi'uka ilaya. Ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku telah mewafatkan engkau dan mengangkat engkau kepadaku. Di sini ada dua peristiwa real, matinya Isa dan pengangkatan Isa. Nah, mutawafika itu mematikan engkau. Kata penghalus dari kata maut, mata. Kemudian itu dikatakan meninggal. Jadi bahasa Indonesia ini kan sama. Gimana? Oh sudah mate pak, loh itu kan enggak. Itu kan kasar sekali, kecuali kalau di JTV. Di JTV kan terus dirampok sing di rumah mate. Itu kalau di TV kan orang Jawa Timur mikirnya bagi orang Jawa Tengah kurang ajar sekali ini, mosok mate itu. Tapi orang Jawa Timur biasa. Nah, dalam setiap bahasa itu kan ada kata penghalus. Seperti kata meninggal dalam bahasa Indonesia adalah penghalus dari kata mati. Begitu juga kata tawafa itu dalam bahasa Arab, wafa itu wafat, itu penghalus dari kata maut, mata. Mata yamutu maut. Itu kata kasar dihaluskan. Nah, karena seperti kata mati itu meninggal, kan bisa dipikir, bagaimana pak? Oh, dia sudah meninggalkan Indonesia. Nah, kalau kan Indonesianya di lirih nih, dia sudah meninggalkan Indonesia. Lalu meninggal, dipikir mati gitu loh. Kata penghalus ini kemudian jadi masalah antara tafsir Ahmadiyah dan tafsir Islam pada umumnya. Kalau orang Islam pada umumnya, yang namanya mutawafika itu mengambil, diambil tubuh dan rohnya, dan Yesus sekarang ada di langit kedua. Waktu Kanjeng Nabi Muhammad mi'rad ke sana, ketemulah dengan Yesus, dia satu kapling itu dengan Yohanes Pembaptis atau dengan Nabi Yahya. Itu ceritanya dalam cerita Isra Mi'raj. Tapi Ahmadiyah mengatakan, loh, wafa itu ya wafat, mati. Itu kata penghalus dari mati. Tidak bisa ditafsirkan lain. Oke. Jadi menurut mereka yang versinya Yesus diserupakan dengan Yudha, kemudian tubuhnya dinaikkan ke atas, itu pengertiannya diambil tubuh dan rohnya, mutawafika itu. Nah yang kedua, telah mengangkat engkau kepadaku, itu pengangkatan real. Yesus benar-benar mengangkat naik ke atas tanpa lewat proses kematian. Menurut Ahmadiyah, mengangkat di sini mengangkat derajat. Jadi Quran sendiri tidak jelas pengertiannya. Lah maka muncullah versi ini gitu loh. Terus yang kedua, ada kitab Hindu yang namanya Bhavishya Purana atau Bhavishya Mahapurana yang menceritakan pertemuan Raja Salewahin dengan seorang asing yang bernama Ihamasi, pengikut Dewi Masi. Oleh kelompok Ahmadiyah, Ihamasi dipalsukan jadi Isa Masia, Isa Masiha. Itu ada semua di sini. Sampai teks Sanskritnya juga saya sebutkan di sini. Ini ada, ini teks Sanskritnya dari Mahapurana. Tapi ya sudahlah, tidak apa-apa. Namanya pelayanan itu memahami orang yang berbeda. Umpamanya orang Ahmadiyah gara-gara buku, baca buku saya, kemudian kok tertarik, terus kemudian jadi Kristen, apa ya salah?
kan ya nggak salah. Tapi yang penting kan saya tidak ngajak, ngajak pun nggak apa-apa, asalkan ngajaknya tidak nganu moyok-moyok gini, nggak apa-apa kan gitu. Itu kan namanya dakwah. Jadi saya katakan ini harus jelas, tidak boleh mengagamakan yang sudah beragama lah, itu kan ya tidak cocok dengan hak asasi manusia. Oh, Nabi Muhammad saja berdakwah kepada raja-raja Kristen kok. Masuk kita tidak boleh. Penginjilan itu kan namanya mengundang orang. Tidak mau diundang, dikepuk itu baru salah. Kalau tidak mau diundang, tidak mau ya sudah. Kalau dakwah boleh, kenapa penginjilan tidak boleh? Ini kan tidak adil. Tapi cara menyuarakan keadilan, jangan arogan, jangan membuat orang lain marah, harga dirinya tersinggung. Ini perlu modusnya di apa itu dipahami bersama. Kemudian itu tentang Ahmadiyah. Yang kedua, apakah ada bukti-bukti di luar Injil tertulis yang namanya kitab suci orang Kristen? Kematian Yesus pada masa Pontius Pilatus dengan disalibkan itu dimuat di data sejarah sekuler di luar Injil. Jadi untuk menyangkal sejarah itu menegakkan benang basah. Flavius Josephus menulis dalam bukunya, ada seorang yang bernama Kristus yang oleh orang-orang Kristen disebut sebagai sosok yang ilahi, yang menggerakkan apa ini murid-muridnya, dan murid-muridnya itu begitu menghormati dia, tapi dia telah dieksekusi pada zaman Pontius Pilatus. Dan setelah itu 3 hari kemudian murid-muridnya mempercayai bahwa orang itu telah dibangkitkan dari antara orang mati. Dan kata-kata yang digunakan selalu orang-orang itu, murid-muridnya, karena dia sendiri tidak percaya. Yosefus bukan seorang Kristen, dia seorang Yahudi. Dia tidak percaya dengan fakta itu. Tapi sebagai seorang sejarawan, dia merekam kepercayaan orang Kristen tentang fakta itu. Terus kemudian Tacitus, ahli sejarah Romawi, dia juga mengakui tentang fakta penyalipan itu. Jadi sangat mustahil untuk mengatakan tiba-tiba 600 tahun kemudian, 700 tahun kemudian mengatakan Yesus tidak mati, tapi dia mati suri. Rasanya itu bukan sejarah itu. Itu kuasi ilmiah, kuasi histori, bukan sejarah. Diponegoro itu matinya di apa ini Makassar. Tiba-tiba ada orang yang mengatakan tidak, Diponegoro matinya di Pamekasan. Siapa yang kasih tahu kamu? Tadi malam wahyu Tuhan datang kepada saya. Lu kan rusak dunia ini. Sejarah hanya dihantam dengan wahyu saya Selasa Kliwon, kemudian berubah tanpa pembuktian. Lah ini yang perlu dilihat dalam konteks kebersamaan tapi juga keilmuan. Saya bilang, lo Anda mau menyangkal Yesus itu mati pada masa Pontius Pilatus, itu fakta sejarah. Soal kematiannya itu maknanya seperti apa, lah ini lain. Makna kematiannya bagi kami orang Kristen adalah memiliki makna teologis, membebaskan orang-orang berdosa. Itu tafsiran Kristen. Yosefus tidak percaya Yesus menebus dosa, tapi dia toh tidak menyangkal dia mati pada masa Pontius Pilatus, dan murid-muridnya mengakui bahwa dia bangkit dan dia orang mati. Itu fakta sejarah. Itu. Saya kira itu yang bisa saya respon. Terima kasih. Ya, saya hanya mau bertanya. Ini di dalam Quran dan di dalam Alkitab pun banyak persamaan betulnya. Meskipun di dalam Al-Quran itu juga hal-hal yang di dalam Islam, apa Kristen itu Alkitab itu urut, tapi mereka kan loncat-loncat. Sebetulnya bagaimana cara mereka tuh bisa memahami bahwa apa yang dikatakan di dalam Quran itu harus mereka taati. Seperti di dalam Quran kan juga disebutkan tentang hakim yang adil, mereka harus percaya Injil dan sebagainya. Tapi mereka ini tidak pernah mengerti atau tidak pernah membaca. Terus bagaimana dengan cara sembahyangnya itu yang juga tidak disebut dalam Quran tapi di dalam hadis. Itu kok ya mau melaksanakan. Terus apakah juga ketiga, apakah surganya Islam dan Kristen itu memang sama? Terima kasih. Al-Quran dan Injil ya. Memang dalam Alkitab itu kronologis. Jadi peristiwanya kronologis. Tapi dalam Al-Quran melompat-lompat ya. Karena apa? Karena dalam Islam itu pewahyuan itu tergantung konteksnya kepada Nabi Muhammad. Yang disebut surat Luqman misalnya, tidak semuanya isinya tentang Luqman.
yang disebut misalnya surat Ibrahim, isinya tidak hanya Ibrahim. Jadi dalam Quran itu yang diurutkan bukan pada peristiwanya, tapi pada kronologi turunnya wahyu. Kalau menurut pandangan Islam, itu yang pertama dari wahyu Makkiyah yang diturunkan di Mekah dengan periodenya sendiri, kemudian ayat-ayat Madaniyah yang diturunkan di Madinah. Jadi itu sesuai dengan kronologi apa ini panggilan Nabi. Nah, dalam konteks Nabi melaksanakan panggilannya itu, maka umat diingatkan dengan peristiwa-peristiwa dari masa-masa sebelum Islam. Nah, dalam konteks itulah misalnya perbincangannya tentang Ibrahim, muncul Ibrahim. Perbincangannya tentang Daud, muncul Daud. Misalnya umat yang tidak taat dihancurkan Tuhan, kemudian muncul Nabi Nuh itu. Itu dalam pandangan, dalam kajian Islam. Kemudian kenapa kalau banyak kesamaan tapi toh tidak sama gitu? Artinya misalnya dalam Islam ada juga Yesus disebut hakim yang adil, tapi itu dalam hadis bukan dalam Quran. Dalam Al-Quran yang disebutkan wa innahu la'imul lisa'ah. Jadi Isa itu kan menjadi pertanda hari kiamat, dan itu ayatnya. Tetapi bahwa kedatangan Isa secara lebih detail itu memang diuraikan dalam kitab hadis, tidak ada dalam Al-Quran. Tapi toh meskipun plotting kisahnya itu berawal dari satu peristiwa historis yang menunjuk kepada sosok yang sama, tapi makna atau pemaknaannya beda. Misalnya kedatangan Isa dalam Al-Quran itu misinya ya misi Islam, bukan misi yang dipahami dalam Alkitab. Dia datang untuk membunuh babi, membebaskan jitsa, kemudian memecahkan salib. Itu tentu beda. Lah, tentu perbedaan-perbedaan semacam ini tidak perlu kita risaukan, karena memang dalam Islam Isa itu semulia apapun memang diletakkan dalam konteks kenabian Muhammad, sehingga yang definitif akhir ya memang Muhammad itu. Sebab kalau tanpa itu kan ya Islam tidak ada, itu kan Kristen saja. Jadi ini harus kita pahami, ya kita hormati sekalipun memang tidak sama dengan kita. Kemudian mengenai cara sholat dalam hadis, cara sholatnya itu memang tidak ada dalam Al-Quran, bahkan waktunya Quran hanya menyebut 3. Nah, ini sebetulnya agak mirip dengan gereja-gereja timur ya. Gereja-gereja timur itu memiliki tradisi sholat yang ya sebetulnya dimiripi oleh Islam. Dan bahkan gereja timur mengenal yang namanya sembahyang 7 kali sehari. Nah, sembahyang 7 kali sehari yang disebut sab'us shalawat, itu sebetulnya sudah ada sejak abad kedua Masehi. Jadi dokumen tertua mengenai sholat 7 waktu itu muncul dari dokumen gereja yang namanya Didascalia Apostolorum. Didascalia Apostolorum itu dulu abad kedua Masehi. Jadi dasarnya apa? Nah, ini yang menarik. Saya pernah diundang dalam sebuah dalam dialog di Paramadina. Lalu dialog itu ditindaklanjuti oleh forum dialog Kristen Islam di Hotel Sahid. Waktu itu yang datang Kiai Haji Nur Iskandar SQ. Nah, panitia meminta kepada saya untuk bagaimana makna sholat dalam gereja-gereja timur dan dalam Islam. Jadi Islamnya Kiai Iskandar SQ, Kristennya saya, dan moderatornya waktu itu Ulil Absar Abdallah, yang sekarang sangat populer sekali dengan jaringan Islam liberal itu. Nah, saya ya padanya saya uraikan, memang sholat itu tidak ada dalam Alkitab, saya bilang, tapi direfleksikan berdasarkan ayat-ayat Alkitab gitu. Contohnya, seluruh 7 waktu sembahyang ini semua adalah waktu sengsara Yesus, via dulurusa tarikul alam. Itu dalam bahasa Ibrani namanya saharit, sembahyang bangun tidur. Dalam bahasa Arab di Mesir dinamakan sholat bakir, itu di gereja Ortodok Koptik. Tapi di gereja Ortodoks Syria disebut sholat subuh. Di Islam juga sholat subuh sama. Itu untuk memperingati kebangkitan Yesus dari antara orang mati.
Kemudian sembahyang waktu duha di Islam itu sunnah. Kalau di Kristen namanya sembahyang jam ketiga. Itu kira-kira kalau waktu Indonesia jam 9 pagi. Itu didasarkan atas peristiwa turunnya Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 15. Kemudian sembahyang tengah hari dalam kitab Mazmur dinamakan salat ghurub, di Yahudi namanya Erev atau Ma'arif. Yaitu sembahyang pada saat matahari terbenam ghurub, itu untuk memperingati diturunkannya jasad Yesus ke dunia orang mati, ke kubur. Kemudian sholat naum, kira-kira waktu malam sebelum tidur, itu untuk memperingati dibaringkannya tubuh Yesus di perut bumi, yang oleh orang Kristen purba direfleksikan kita mematikan kehendak tubuh seperti dikuburkannya jasad Yesus di perut bumi. Ketika itulah kita merefleksikan sehari tadi yang kita perbuat apa, kemudian kita mematikan kehendak tubuh untuk mengawali hari berikutnya. Lalu sembahyang tengah malam yang di Islam dinamakan sholat tahajud, di Kristen dinamakan sholat lail atau nisful lail, tengah malam. Di gereja Syria dinamakan sholat sahra, sembahyang jam berjaga, karena Yesus berkata anak manusia akan datang seperti pencuri, maka itu datang tidak diduga-duga kapan datangnya. Semua tradisi ini sebetulnya tradisi gereja timur yang kemudian diambil alih oleh Islam. Nah, apa bedanya gereja timur, gereja barat dengan Islam? Gereja timur itu ya memang lahir di peradaban timur, di kebudayaan timur. Jadi ibarat kebudayaan timur tengah itu piringnya, Yesus itu nasinya gitu loh. Jadi kalau gereja timur itu piring dan nasinya dipelihara. Kalau gereja barat piringnya dipermodern. Makanya kalau dulu di gereja cuma ada simbal, sekarang ada drum. Itu karena itu piringnya dipermodern, kan enggak apa-apa piringnya dimodernisir, tapi isinya tetap Yesus gitu. Kalau di Islam itu piringnya yang timur tengah tadi dipertahankan, nasinya diganti Nabi Muhammad itu. Jadi isinya ganti tapi piringnya sama. Makanya dari sudut piring tadi, kebudayaan antara gereja-gereja Arab yang ortodok itu dengan Islam itu mirip satu sama lain, tapi dari sudut pandang isi tidak sama. Lah gereja barat di sudut isinya sama tapi piringnya tidak sama, kira-kira seperti itu. Makanya di Islam ada tilawat Injil, di Kristen ada mulahan, di Islam ada sholat, di Kristen ada sholat. Dan kalau Anda melihat tentang mikrotnya Nabi Muhammad itu kan dia tawar-menawar tentang jumlahnya rokaat dalam sembahyang. Dan dulunya dikasih 50, kemudian Nabi minta diskon atas usulnya Nabi Musa. Umatmu kan kecil-kecil, umurnya juga pendek, minta diskon pada Tuhan, naik lagi ke surga, dikasih diskon tinggal 5 kali sehari. Sebetulnya ini secara psikologis dapat digambarkan betapa sembahyang di gereja ortodok itu lama-lama. Dan itu tidak efektif untuk etos kerja, kira-kira seperti itu loh. Coba bayangkan sekarang orang gereja timur itu kalau sembahyang 7 kali sehari, mazmurnya 7 pasal. Kapan kerjanya, kan kira-kira gitu. Ini memang di biara ada gitu. Saya tanya kepada Bunda Nikodemus di biara Padi El Natrun. Saya sering berkunjung ke sana waktu istri saya hamil itu. Jadi supaya anaknya diberkati di gereja, saya ajak dari biara ke biara, dari pendeta ke pendeta. Nah, kemudian dia cerita loh, Pak Buna, bagaimana kok sembahyangnya gereja timur ini kok mirip dengan Islam? Dia jawab ketawa, ya Islam mirip dengan kami, katanya. Oh, kami sudah ada sebelumnya, ya. Tapi ini tidak perlu kita sampaikan kepada Islam seolah-olah itu penciptaan, tidak usah begitulah. Tapi artinya karena Islam itu agama terakhir dari urutan agama Ibrahim, tentu kalau ada mirip-miripnya ya wajar saja, wong namanya bapaknya sama, yaitu Ibrahim, kan gitu kan. Nah, kemiripan-kemiripan ini akan menolong kita untuk mengadakan rekonsiliasi bahwa sebetulnya akar kita itu sama. Nah, orang sekarang kan gak tahu akar, maka di Indonesia itu kemudian saling bentrok ya. Nah, kenapa di sholat itu ada di hadis? Karena memang itu dipraktekan. Nah, tidak semua yang dipraktekan itu dicatat dalam Quran, gak cukup. Yang jelas bahwa tradisi itu dilihat pada perilaku Nabi. Nabi melakukan ini ya dicatat seperti ini. Nah, perilaku Nabi itu ada teladan bagi umat muslimin. Ini mirip sekali dengan gereja purba. Sholat itu tidak ada di Alkitab.
tapi dipraktekkan oleh para biarawan gereja mula-mula itu. Nah, direfleksikan berdasarkan peristiwa penyaliban Yesus. Nah, pas saat di Hotel Said itu, kemudian ada seorang Muslim yang tanya, loh, kalau gitu waktu-waktu sembahyang di gereja timur semua ada maknanya, Pak? Ada. Yaitu maknanya dalam jam-jam sengsara Yesus itu. Nah, kemudian ganti tanya kepada Pak Kiai. Pak Kiai menjawab, ya pokoknya ya Quran mengatakan begitu, maknanya memang tidak diterangkan, pokoknya kita disuruh begitu ya begitu, katanya gitu. Nah, ini menarik dalam konteks dialog begini, memang menarik. Tapi tentu saja hindari bahasa-bahasa arogan, bahasa-bahasa yang mendikte, yang tadi dikatakan Ibu Hana itu memang betul sekali. Tidak mungkin kalau dialog itu kemudian kita menang-menangan. Bahwa seorang mengenal iman yang benar itu by proses, tidak bisa instan. Waktu KKR siapa yang angkat tangan bertobat itu kan mesti sudah Kristen, karena sebelumnya sudah kenal. Lah kalau orang baru masuk ya angkat tangan ya tidak mungkin toh itu. Sekalipun Roh Kudus bisa memungkinkan, tapi ya by proses itulah. Yang by proses ini enggak tersentuh di gereja selama ini. Yang di gereja ini kan supermi semua, semua intan tinggal dicelup, kasih popmi ya, kasih air ya sudah minum makan. Nah, ini yang terjadi. Makanya ya perlu ada dialog-dialog itu, bukan harus dipertentangkan dengan misi gereja. Justru ini salah satu misi gereja, bagaimana membangun perdamaian itu kan intisari dari Injil juga. Yesusnya Raja Damai, kok orangnya suka bertengkar, murid-muridnya suka bertengkar. Bahkan kalau dikatakan pertengkaran apa yang paling berdampak, ya pertengkaran para pendeta yang memalukan lagi karena rebutan aset gereja lah ini kan, waduh. Lalu yang ini apanya kan gitu kan. Lah perlu dilihat. Jadi memang di hadis diterangkan tapi di Quran tidak, persis sama dengan tradisi gereja purba itu. Di Alkitab tidak ada tapi dipraktekkan gitu lah. Akhirnya pada abad berikutnya gereja berpikir, kalau umat semua disuruh begini kapan kerjanya? Etos kerjanya tidak ada. Bedanya kalau di Islam waktu sembahyang itu wajib, fardu ain, fardu tak terkecuali. Kalau dilaksanakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan berdosa, dan pahalanya ini akan ditimbang. Kalau di Islam kan gitu. Lah keselamatan yang model kayak begini di Kristen tidak ada. Jadi kalau di Kristen sembahyang itu bukan kewajiban, istilahnya sama-sama fardu. Makanya jangan kaget kalau membaca buku-buku gereja ortodok itu atufat ruhiyah fi sholati fardiyah. Jadi pahala-pahala rohani dalam sholat-sholat fardu. Tapi fardu menurut ajaran gereja ini adalah yang dikanonkan oleh hukum gereja. Jadi intinya bukan diwajibkan bagi orang, tapi sholat-sholat dikanonkan ini untuk memberikan makna kepada pengorbanan Yesus. Jadi kalau gereja-gereja Protestan memperingati Paskah hanya setahun sekali, di gereja-gereja timur setiap hari itu adalah Paskah. Karena apa? Setiap kali kita ini sembahyang jam berapa? Jam 3 petang. Apa yang terjadi? Yesus menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi kita. Oh, mau macam-macam tidak jadi, Yesus sudah menebus saya, jadi tidak jadilah. Ditunda perbuatan dosa. Lama-lama tidak berbuat sama sekali. Karena apa? Malu sendiri dengan pengorbanan Yesus. Ini caranya gereja. Tapi ya mau ditinggalkan, gak apa-apa, wong itu hanya disiplin. Disiplin rohani itu kan tidak dipaksakan. Jadi definisinya lain. Kalau di Kristen, sembahyang atau sholat itu untuk memelihara keselamatan. Lah keselamatan itu dilaksanakan oleh siapa? Oleh Yesus. Karena keselamatan datang dari salib, maka direnungilah peristiwa salib. Tetap kerjakanlah keselamatanmu dalam takut dan gentar. Atas dasar ayat itulah sembahyang-sembahyangku dilakukan oleh gereja purba. Tapi bukan kalau ditinggalkan berdosa, kalau dilakukan mendapat pahala, beda. Jadi dalam agama selalu ada kemiripan, tapi memang ada perbedaan. Jadi konteksnya sembahyang Islam itu memang dilakukan sebelumnya oleh gereja-gereja timur. Maka kalau ada mazmur dibaca, ya itu memang itu tradisi Arab ya. Tradisi Timur Tengah, sorry bukan tradisi Arab, tradisi Timur Tengah. Jadi kalau orang Barat itu kan memang budayanya kan lebih modern, budaya tulis. Orang Timur dulu budayanya apalan. Semua budaya pramodern itu budaya apalan. Orang Jawa ngapal nih mau copatan itu. Mau copat itu kan ada guru lagunya, AIU-nya kan ada, sehingga mudah dihafal. Nah, gereja-gereja Timur pun demikian.
Anda akan kaget kalau di Indonesia ada banyak orang hafal Quran ya. Di gereja Koptik itu ada sekolah khusus untuk orang buta menghafalkan Alkitab. Jadi buta, jangan heran kalau hafal Mazmur. Wong orang membaca sabda Yesus itu dihafalkan. Jadi yang namanya pendeta di gereja tadi kita bicara, sudah diajar tentang bagaimana Yesus berbicara supaya beban kok itu tidak ada lagi. Maka pendeta sekali-kali atau abuna sekali-kali membaca teks, tapi membaca teksnya sudah di sini. Ta'allahu ilayya ya jami'al mut'abin wa sakilil akhmali wa anna urihukum. Marilah padaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan padamu. Ini hafalan, ini teks-teks ini dihafalkan. Sama dengan kalau kita misalnya bahasa Indonesia aja lah, kalau kita menghafalnya Mazmur 23 kan sulit sekali. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Oh kan sulit. Tapi kalau dilakukan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu pun terbatas, karena nada itu kan terbatas. Telah jadi telah, itu karena memang nada terbatas. Tapi ngaji itu bisa diolor-olor sampai persis apa yang tertulis. Ini budaya Timur Tengah. Orang Yahudi pun demikian. Kalau Anda pergi ke Israel, datang ke itu loh namanya kubur Daud itu loh, yang di atasnya ada perjamuan akhir itu. Itu kan Anda bisa lihat di sana di mana mazmur-mazmur yang kecil seukuran seperempat dari kertas ini itu masuk ke saku. Namanya Sefer Tehilim. Itu sama orang Yahudi dihafalkan itu mazmur itu. Tradisi inilah yang kemudian diikuti oleh gereja-gereja Timur, yang kemudian diikuti oleh Islam. Dengan mengekspos gereja Timur ini, kesamaan kita dengan Islam akan semakin lebih dekat lagi. Makanya sering saya diundang itu bukan dalam kapasitas sebagai seorang rohaniwan, tapi sebagai seorang budayawan yang memahami gereja-gereja Arab. Dan ini rasanya semakin tidak berjarak. Kalau saya dengan sebut pendeta itu berjarak, tapi kalau saya sebut sebagai seorang budayawan atau penulis, tidak berjarak lagi. Karena memang itu yang ini. Terus kemudian yang terakhir itu tentang surganya apa samalah. Tentang konsep surga ini pernah ada tulisan dari seorang Jerman yang menghebohkan. Judulnya itu bahasa Jerman saya tidak paham sih ya, tapi saya membaca terjemahnya dalam bahasa Inggris. Itu menceritakan tentang tesisnya siapa yang namanya Lusenbach. Lusenbach itu memberikan contoh, dan ini studi kritis terhadap teks Al-Quran, bahwa sebenarnya surga yang di Islam dipahami ada bidadari dan sebagainya, itu kesalahan teks terhadap Al-Quran. Dan ini tentu ada heboh sekali. Karena apa? Karena dia sudah berani mengkritisi teks Al-Quran yang tidak tersentuh sama sekali dalam studi kritis. Jadi yang disebut hur dalam bahasa Arab itu sebetulnya anggur putih. Itu konteksnya adalah anggur untuk perjamuan kudus. Jadi anggur putih itu konteksnya itu perjamuan kudus di surga. Jadi di surga nanti kan persekutuan itu masih ada. Dengan apa? Penyatuan kita dengan tubuh Yesus yang disempurnakan adalah lewat perjamuan kudus. Dan kata hur itu dari bahasa Suryani, bahasa Aramaik, yang kemudian dipahami dengan hur dalam bahasa Arab ditulis bidadari. Bidadari yang matanya jeli. Sebetulnya itu mata itu, ain itu adalah mata air. Bisa dalam pengertian mata air, bisa dalam pengertian mata, matanya gadis cantik. Nah ini bagaimana proses transmisi ini dilakukan? Tentu bukan forum ini yang menjawab. Bulan lalu kami mengundang seorang pembicara dari Jerman, namanya Profesor Dr. Olaf Schumann. Dia menggambarkan dengan sangat baik, dan buku kritis ini justru diterbitkan oleh IAIN Nuruddin Araniri Aceh. Kalau Anda berminat tentang teks-teks tentang surga menurut Islam dan Kristen ini dengan studi krek, studi teks historisitasnya, itu saya bisa pinjamkan makalah Profesor Olaf Schumann ini, sudah dalam bahasa Indonesia. Nah ini menarik sekali, tapi tentu ini diskusi kita yang pertama ini baru brainstorming. Nanti kalau diadakan lagi bisa lebih tematis. Dengan dialog kita menghormati dan merayakan perbedaan, tapi tidak kehilangan identitas. Saya kira itu yang
yang bisa ini ya. Sehingga ya surganya sama dalam pengertian konsepnya ada kemuliaan hidup setelah kematian ini. Tapi tidak sama karena surganya Kristen memang tidak ada bidadarinya. Sebab kalau di surga masih ada bidadari, masih ada nafsu, lalu bagaimana? Lalu di kalangan Islam tidak semua setuju bahwa misalnya Ahmadiyah. Ahmadiyah itu tafsirnya enggak setuju kalau di surga ada bidadari dan kamu akan dikawinkan dengan gadis-gadis cantik yang kamu inginkan. Lalu bagaimana dengan perempuannya? Ini kan diskriminasi gender ini. Lah kalau laki-laki bisa kawin dengan bidadari banyak, lalu perempuannya kenapa tidak ada bidadara-bidadara yang banyak? Ini kan tidak fair lah. Ini sudah bias gender ini ya. Tapi kalau Anda tanyakan ini kepada Abu Bakar Basir pasti marah. Yang namanya firman Tuhan ya itu sudah yang harfiah itu diterima. Itu kalau ditanya saja sudah tidak boleh, dosa karena kita mengganggu otoritas firman Tuhan ini. Dan memang bahayanya agama itu kan apa ya? Kalau sudah menjadi fundamentalistis. Fundamentalistis mesti terkait dengan ayat-ayat yang dipahami secara tekstual. Misalnya, la tabda'u al-yahuda wa nasara bisalam. Jangan kamu mengawali mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan orang Nasrani. Itu dibaca teks la tabda'u salam, jangan mengawali dulu itu diterima, pokoknya tidak boleh mengucapkan salam pada orang Yahudi dan orang Kristen. Tapi konteksnya apa? Lah ini yang kemudian dalam fikih lintas agama yang ditulis oleh Cak Nur CS almarhum ini kemudian diterbitkan. Itu konteksnya memang beda. Tidak bisa diterima secara harafiah. Misalnya gini, Nabi itu ketika ketemu sama orang Yahudi, ini contoh-contoh seperti ini, termasuk nanti kita bisa melihat bagaimana perbedaan konsep tentang surga itu munculnya dalam konteks perjumpaan interaksi sosial. Jadi misalnya gini, bahasa Ibrani dan bahasa Arab itu kan serumpun, jadi mirip-mirip. Jadi misalnya kata ra itu bahasa Arab artinya, bahasa Ibrani bisa kalau dibaca ain jahat, tapi kalau dibaca dengan lunak artinya excuse me, perhatikan kami, raina. Tapi kalau dibaca ra'ina itu kamu mampus kamu gitu. Makanya dalam Quran muncul kata-kata itu, orang Yahudi kalau ketemu sama Nabi itu kelihatannya dia mengatakan raina dengan nada yang lembut, tapi sebetulnya kalau mungkin gambaran saya ya, kalau Nabi lagi tidak konsentrasi ainnya dikeraskan sehingga menjadi bahasa Ibrani jahat kamu. Jadi ra itu artinya evil, jahat. Kemudian kata misalnya saminu we asinu dalam bahasa Ibrani artinya kami mendengar dan kami taat. Nah dalam bahasa Arab kalau diplesetkan menjadi samina wa atsaina artinya saya mendengar dan saya tidak menggubris. Makanya oleh Quran jangan gunakan kata-kata yang multi interpretasi seperti itu. Gunakan kata-kata yang lebih tegas. Katakanlah sami'na wa ato'na, kami mendengar dan kami taat. Itu sering terjadi. Jadi ini pelecehan-pelecehan yang dilakukan orang Yahudi terhadap Nabi Muhammad. Makanya kalau orang Yahudi ketemu Nabi, dia mengatakan assalamu alaikum, mampuslah engkau. Nah, bukan assalamu alaikum tapi assalamu alaikum. Makanya kalau Nabi mengajarkan, kalau gitu fair saja. Maunya apa? Kalau dia mendoakan kepada kamu laknat, ya laknatlah kembali ke dia. Kalau mendoakan dia salam, salammu kembali ke dia. Ini persis dengan ajaran Matius pasal 10. Ucapkanlah salam ketika kamu memasuki rumah orang. Kalau dia menerimanya, maka salammu akan berlaku atas mereka. Tapi kalau tidak, maka ia akan kembali. Tebaskanlah debu dari muka rumahnya. Itu sebetulnya mirip. Tapi Nabi memberikan contoh, jangan kamu mengawali salam. Jadi kalau salamnya dia seperti itu ya, jawab saja wa'alaikum, apa yang kamu kehendaki. Saya tidak berdoa jelek, tapi kalau kamu jelek kamu akan menuai kejelekanmu, doamu yang mengupat itu akan kembali ke kamu. Kalau kamu baik ya kamu baik. Itu konteksnya seperti itu. Tapi tafsiran fundamentalis selalu harfiah apa adanya. Itu termasuk tentang surga tadi. Apakah benar kata hur itu artinya bidadari ataukah yang lain, ini masih multi interpretasi. Nah tapi gambaran-gambaran yang disajikan dalam bentuk populer, misalnya jembatan Shiratal Mustaqim digambarkan titian rambut dibelah 7,
kemudian gambaran tentang surga juga seperti itu. Nah ini mesti berbeda ya, dalam studi-studi ilmiah yang diselenggarakan para Madinah misalnya dengan bukunya Bayi Arifin, hidup sesudah mati, ya kan lain. Bayi Arifin itu kan ya orang awam biasa, jadi misalnya Anda membaca buku Keajaiban Jin, apakah itu benar-benar mewakili pandangan Islam? Belum tentu. Sebab misalnya ada hadis yang mengatakan jin itu suka tidur di atas tikar yang dibeber, tidak digulung. Apakah hadis itu hadis do'if atau hadis sokeh, itu tidak ada kritik teks. Yang seperti itu sering terjadi. Dan kemudian banyak sumber-sumber, Bapak tadi katakan ada kesamaan tapi ada perbedaan. Banyak sumber-sumber yang tidak dijumpai dalam Al-Quran, itu sebetulnya juga dijumpai dalam Al-Quran, tapi tidak dijumpai dalam Alkitab. Itu sebetulnya dari sumber-sumber yang namanya kitab-kitab apokrif. Misalnya Injil Thomas, misalnya Yesus itu membuat tanah, dia lagi bermain arung jeram, main air itu loh, waktu Yesus masih kanak-kanak. Kemudian para olok-olokan dengan temannya, lalu Yesus mengambil tanah, dibentuk seperti burung pipit pada hari Sabat. Orang Yahudi marah, itu lihat Yusuf, anakmu itu telah membuat mainan-mainan pada hari Sabat. Lalu Yesus dimarahi sama bapaknya itu, Yusuf. Lalu Yesus mengatakan, lihatlah, hari Sabat ini waktunya kami memuliakan tugas Bapakku. Lalu burung-burungan yang jumlahnya 12 sama Yesus ditiup, kemudian terbang sungguhan. Itu kan tidak ada dalam Alkitab, tapi ada dalam dokumen apokrif gereja yang namanya Injil Thomas, yang ditulis pada abad ketiga Masehi, dan itu muncul di surat Ali Imran ayat 149, ayat 49, 110 misalnya. Nah, ini yang terjadi. Kemudian misalnya Yesus berbicara pada waktu bayi, itu muncul dalam Injil apokrif namanya Injil Tubulia. Lalu bedanya apa Injil apokrif dengan Injil kita ini yang kanonik? Injil ini sudah tuntas semua ditulis akhir abad pertama, yang paling lambat ditulis Injil Yohanes. Dan teks tertua manuskrip yang kita miliki tahun 120 yang namanya Codex Rilan dan Canon Muratori. Jadi Injil ini memang Injil yang dokumen yang paling tua. Sementara kitab yang disebut kitab apokrif itu paling tua ditulis tahun 150 Masehi. Karena untuk mengisi kekosongan yang tidak diceritakan di sini. Misalnya Yesus masa kecilnya gimana? Tidak diceritakan di sini, ya dibikin sendirilah sama orang-orang itu, lah muncul di situ. Lah sekarang memang kita jangan terlalu apa ya idealis dalam pengertian gini. Orang itu sudah siap enggak diajak dialog? Kalau belum siap ya mereka marah loh. Tapi kalau sudah siap bersahabat, saya katakan begini. Loh Mas, kalau memang betul bahwa ada kesamaan antara Alkitab dan Al-Qur'an, lalu dari mana sumber-sumber yang tidak ada dalam Alkitab tapi malah diceritakan dalam Al-Qur'an? Saya tunjukkan loh ini sumber. Dari kitab apokrif dan saya punya yang bahasa Arab. Saya tunjukkan ini. Kaget juga dia. Waduh, kalau gitu rumit juga ya. Lalu apa yang disebut wahyu ya? Kamu definisikan sendiri. Kalau yang saya definisikan saya, ini saya akan kena penpres penodaan agama ini. Pasal 1 penpres 1 tahun 65. Di sana dikatakan menafsirkan suatu agama di Indonesia atau membuat kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan, di mana penafsiran itu nyata-nyata berbeda dengan pokok-pokok ajaran agama itu. Lah ini kena pasal penodaan agama. Saya tidak mau. Tapi diskusi ini tidak usah ngomong pasal-pasal penodaan agama lah. Tapi namanya diskusi dari hati ke hati. Lah inilah perlunya dialog. Jadi supaya dialog itu paling tidak mengerem kemarahan, mengerem ketidak apa ya harmonisan dalam hubungan. Tentu ini kasuistis kepada siapa kita bicara, di mana kita bicara, dalam konteks apa kita berbicara. Rasanya itu, dan saya mengucapkan terima kasih karena didampingi oleh seorang penyanyi seorang penyanyi yang tidak asing lagi ini, apa ini, abang kita ini, Frankie Sihombing ini. Saya banyak sekali suka menyanyikan lagunya, tapi hanya di kamar mandi, lembut, dan lagu-lagunya enak dinikmati ya. Seumpama suatu saat itu dia bisa membuat lagu-lagu yang bernuansa Arab, itu kira-kira akan lebih bagus terus dibawa ke pesantren itu nanti. Saya bisa bikin liriknya itu dalam bahasa Arab. Ya, saya yakin tidak ada suatu yang kebetulan. Pertemuan-pertemuan kita ini juga bukan kebetulan.
pertemuan saya dengan Ibu Hari dan Pak Ananda ini bukan kebetulan. Makanya apa yang enggak kita pikirkan dulu, saya ketika berapa kali, 4 kali saya dengan Ibu Hari ini di pesantren Darul Ulum, kemudian di Chandra Wilwatikta, kemudian di pesantren Jember, Pak Amin Rais datang waktu itu, kemudian terakhir dengan Pak Tarmizi Tahir di Denpasar ya, kemudian terus kemudian 2 tahun lebih saya tidak ketemu loh, hasilnya sudah meledak. Artinya apa? Kita ini hanya menanam dan menyiram, tapi Roh Kudus yang memberikan pertumbuhan. Satu lagi saya mau bersaksi sedikit. 2-3 tahun lalu saya diminta untuk ceramah di IAIN Sunan Gunung Jati di Bandung. Judulnya itu, ceramah itu adalah Menggali Akar Bersama. Nah, kemudian saya tinggal ke Kairo, pulang itu saya lagi main-main, saya kan selalu kalau main-main di toko buku, di toko buku Gramedia. Saya baca satu buku ya, satu buku itu mungkin Bapak Ibu Saudara-saudara bisa beli bukunya itu, karangan Hasyim Muhammad. Judulnya adalah Kristologi Qurani Telaah Kontekstual. Nah, saya baca itu di apa sampul belakang. Eh, kok sepertinya bahasa saya ini. Saya tidak pernah mikir dong saya, mas ada waktu di mana ada ini di Sunan Gunung Jati. Ya wis tak mampir aja saya ke sana, mampir aja saya sebelum pulang ke Jawa Timur. Lo tiba-tiba buku ini cukup diakses ya oleh seorang kiai juga yang namanya kiai dari pondok pesantren Banjaran di Bandung. Namanya lupa saya kiai siapa itu, di jurnal STT Jakarta. Para pendeta itu sudah bingung ngomong tentang Tritunggal itu. Tapi ada tulisan tamu seorang kiai dari pondok pesantren Banjaran itu menerima konsep Tritunggal itu sebagai refleksi dari ajaran Tauhid dan kemudian diambil dari makalah saya. Wah kalau gitu pangkat saya lebih dari pendeta ini. Karena pendeta ajarannya malah membingungkan saya ngomong di pesantren, lu kok kiainya malah bisa terima gitu. Ya ini bukan soal sayanya, tapi soal konteks yang saya hadirkan adalah konteks Timur Tengah yang bisa dipahami oleh mereka. Sementara konteksnya pendeta ini konteks koboi ini tadi yang gak bisa diterima oleh para umat Islam di Indonesia. Dan yang terakhir yang Hasyim Muhammad itu kuliah tak berikan di IAIN Sunan Gunung Jati dan satunya lagi di IAIN Wali Songo Semarang. Nah kebetulan yang memberi kata pengantar itu dekan IAIN Wali Songo yaitu Profesor Doktor siapa ini saya lupa yang nulis, yatun dia nulis buku juga. Di situ dikatakan bab keempat itu menggambarkan bahwa Tritunggal yang menggambarkan Allah bersama Firman dan Roh-Nya benar-benar merefleksikan ajaran tentang ketauhidan atau keesaan Allah, dan istilah anak itu tidak berarti Tuhan beranak, tapi Allah yang menyatakan diri lewat firman-Nya. Itu buku itu ada di Gramedia di beberapa tempat, diterbitkan tahun 2004. Jadi baru tahun lalu, dan itu hadiah saya ketika saya pulang dari Kairo. Apa yang kita taburkan ternyata berbuah juga. Dan apa yang kita lakukan ini ya saya enggak tahulah. Ini mungkin diatur yang di atas, saya ketemu dengan abang kita Frankie ini enggak tahu apa yang nanti akan dibuat nanti ke depan. Tapi yang jelas kita ini memang hanya mereka-reka. Kita hanya berusaha, tapi Tuhanlah yang menentukan semuanya. Karena itu, saudara-saudara, terima kasih untuk brainstorming kita yang beberapa saat ini kiranya membuahkan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan, bangsa dan negara kita. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Moderator kita.